warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Mas Satya Hangga Yuda Widya Putra, selaku Sekjen Mata Garuda Pusat. Yang terhormat, Mas Oni M. Marwana, Mas Putra Semitoa, Mbak dan Mas Fahmi Hendrawan, selaku pembicara. Yang terhormat, Mbak Almira Firmansyah, dan Mas Pak Nasmi Ahmad, selaku penanggap diskusi serta teman-teman peserta webinar Fashion Week pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita pajatkan kehadiran Allah karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online yakni melalui zoom, semoga kita tetap sehat dan semangat selalu. Teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Titin, award LPDP, selaku Master of Ceremony di sini yang akan membersamai webinar ini selama kurang lebih dua jam ke depan. Acara ini merupakan forum diskusi 2.0 yang diadakan oleh Mata Garuda yang bertujuan untuk pengembangan strategi bisnis fashion yang berkelanjutan dan memperkaya wawasan di bidang fashion akan tren saat ini. Forum diskusi 2.0 Fashion Week ini mengusung tema sustainable fashion partnership, the inclusivity of beauty, how independent for lines closing in the crisis. Ada pun sasaran daripada acara ini yakni awal di LPDP, alumni LPDP, serta masyarakat umum. Baik, sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua yakni sambutan, Selanjutnya acara inti yakni diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya penyampaian closing remark oleh penambat diskusi. Selanjutnya foto bersama dan diakhiri penutup. Baik. Pembawa acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Satya Hangayuda selaku Sekjen Mata Garuda Besar Kepada Mas Satya dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Baik. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, teman-teman uh, semuanya. Uh, Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya, kepada Mas Zaid Hanan uh, selaku Ketua Bidang Pengembangan Bisnis, ya di bawahnya Wakil Ketua II Mata Pusat, yaitu Mbak Atika Almira selaku Wakil Ketua uh, Pengembangan uh, Bisnis. Uh, saya sangat senang ya bisa hadir uh, memberikan sambutan di acara Forum Diskusi yang kedua, yaitu Business Fair the inclusivity of beauty how independent vogue lines are crossing the crisis bagaimana strategi bisnis fashion bidang lainnya di tengah pandemi bagaimanakah bisnis yang ramah lingkungan dan berdampak kebaikan itu yang turut hadir uh, di acara pagi ini saya lihat ada pembicara-pembicara yang sudah memang mereka memiliki banyak sekali pengalaman uh, dan sudah Uh, terjun ya di dalam dunia bisnis fashion uh, ya itu mengenai sustainable fashion partnership uh, di sini ada Mas Putra Semitowa dan Salam Berdani selaku founder dan CEO uh, Adler at Adler dot uh, ada juga Mas Fahmi Hendrawan founder and CEO Fatih Indonesia at Fati underscore Indonesia Uh, ada juga Mas Oni and Marwayana selaku founder dan CEO Wasita, Ajibatik, wasita Aji Batik at wasita.aji.batik dan juga ada Mas Juai Riah Jafar founder dan CEO Kakak Series at Kakak underscore uh, series dan tentunya nanti akan ada penanggap penanggap uh, akademisi kami uh, yaitu ada uh, Almira Firmansyah selaku akademisi fashion Binus University dan juga Mas Nazmi Ahmad selaku akademisi SBM Itb, saya hadir di acara pagi ini mewakili ketua umum a Garuda Pusat, yaitu Mas Herbi Setiawan. Saya tiba-tiba diminta, ya, kemarin oleh Mas Herbi untuk hadir di acara pagi ini. Saya sebenarnya memang ada janji, ada acara pagi ini. Oleh karena itu, saya memberikan sambutan ini via Zoom, ya, di dalam mobil, karena memang saya sudah ada agenda yang sudah dijadwalkan udah jauh hari sebelumnya, tetapi... Uh, saya di sini mewakili ketua umum uh, Mas Herbi Bistiawan, uh, sangat senang ya uh, karena ini menjadi topik yang uh, sangat penting dan kemarin pada waktu acaranya di share via WA group uh, dan, dan juga di share di media sosialnya Mata Garuda uh, kami mendapatkan banyak sekali tanggapan-tanggapan uh, yang positif karena tahunnya ada banyak sekali orang-orang yang Sangat tertarik, ya, dengan uh, bisnis uh, fashion, baik itu dari kepengurusan mati garuda pusat uh, maupun uh, masyarakat umum, karena memang uh, acara ini, walaupun memang banyak yang hadir dari kepengurusan mati garuda pusat dan juga uh, penerima bisnis LPDP, tetapi uh, ada juga uh, para uh, masyarakat umum, ya, yang, yang hadir, yang yang non di uh, LPDP. Jadi, bagi teman-teman yang uh, tidak masuk di dalam kepengurusan ke LPDP. Uh, saya ingin menyampaikan ya bahwa Matega Garuda adalah yayasan uh, yang uh, independen. Uh, kami menaungi semua awardee beasiswa uh, PDP. Kita sudah ada sekitar 25.000 uh, awardee LPDP yang tersebar di 36 negara. Baik itu yang sudah menjadi alumni, yang sudah lulus ya, yang mendapatkan gelar S2 maupun S3, baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga yang menjadi uh, awardee uh, ongoing. Uh, dan rata-rata yang jadi World di LPDP uh, mereka semua bergerak di berbagai macam bidang dan salah satunya uh, fashion uh, business ya dan tentunya saya berharap uh, acara pagi ini bisa berjalan dengan baik uh, dan lancar dan uh, sesuai dengan harapan dan ekspektasi teman-teman sekalian sekali lagi saya ingin mengucapkan uh, terima kasih dan apabila nanti setelah webinar ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan ya uh, kepada para pembicara. Uh, monggo, dipersilahkan untuk langsung diajukan, uh, baik itu via kolom chat maupun uh, menyalakan video dan juga uh, audio. Dan apabila teman-teman juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kepengurusan MRT pusat, itu juga bisa disampaikan via media sosial kita, baik itu di Instagram, di LinkedIn, di Twitter, di Facebook. Tentunya, teman-teman kami dari kepengurusan MRT pusat akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman -pertanyaan, uh, uh, sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan uh, atas perhatiannya. Saya mengucapkan ter terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Satya atas sambutannya. Uh, baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti. Uh, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa untuk diskusi pada pagi hari ini nantinya akan dibagi menjadi dua room, yang masing-masing room terdiri dari dua pemateri, moderator, dan penanggap diskusi. Ada penutup peserta nantinya akan dibagi secara random untuk keseimbangan peserta di dalam masing-masing room. Baik, sebelum masuk ke acara inti, perkenalkan saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari para pembicara dan penanggap diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama untuk pemateri room pertama uh, ada Mas Oni Maru, uh, Mas Oni Marwayana founder dan CEO ya. Yeah, founder dan CEO Was Wasita Aji Batik ya. Yeah, Wasita Aji Batik uh, beliau merupakan researcher at Research Center of Biology. Kemudian uh, beliau pernah menerima Clippy Award receiver for Elsevier behavioral cognition dan uh, saat ini beliau sedang menempuh PhD candidate in ecology and evolutionary biology University of California Los Angeles UCLA uh, dan merupakan Awardee LPDP scholarship. Uh, selamat pagi Mas Oni. Ya, yeah, selamat pagi. Terima kasih Mbak Titin. Ya, yeah, ya, yeah, baik. Selanjutnya untuk pemateri room 1 yang kedua yakni Mas Putra Senitoa. Uh, beliau merupakan founder and CEO at adler.studios, kemudian merupakan founder, and, uh, founder di at monstrate underscore studios kemudian uh, beliau merupakan founder and CMO dari at root, uh, root of which, ya bener ya kemudian founder dan kreatif director at toa .design dan alumni bachelor of management unpar bandung, halo selamat pagi mas putra semi toa pagi pagi halo ya baik Terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri room yang kedua, yang pertama ada Mbak Juwairiyah. Beliau merupakan founder and CEO di atkk underscore Kemudian merupakan pemenang of Hackathon Competition of Tech Based Business in University Lancaster, Lancaster University dan merupakan alumni MSc e Business and Innovation MTMT Lancaster University dan merupakan award di LPDP juga. Halo, selamat pagi Mbak Juwairiah. Ya. ya, pagi semuanya. Iya, pagi Selanjutnya, untuk pemateri kita yang terakhir di room 2, yakni ada Mas Fahmi Hendrawan. Beliau merupakan founder dan CEO di Advati underscore Indonesia, visiting, uh, uh, visiting lecturer in SBM ITB Jakarta, kemudian uh, dosen at lspr Communication and Com uh, Basinus INS, dan penulis buku Sedekah Inspirasi. Dan beliau juga merupakan award di LPDP. Halo, selamat pagi Mas Fahmi. Pagi, Mbak. Baik, selanjutnya akan saya bacakan profil singkat dari penanggap uh, diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Mbak Almira Firmansyah. Ya, beliau merupakan Deputy Head of Fashion Program Manager at Binus Kombria School of Design, kemudian Co-founder and Designer at 33, kemudian Co-founder and Designer at Paumea, dan involved at Scholar Related Activity with Common Paragraph and Pemprov Gorontalo, dan merupakan alumni Master of Design di ITB. Halo, selamat pagi Mbak Almira. Selamat pagi. Ya, baik. Untuk penanggap kita yang terakhir ya, ini ada Pak Nasmi Ahmad. Beliau merupakan dosen di SBM ITB, kemudian ada expert advisor at Menkop UKM, kemudian founder dan CEO Cowirus uh, Underscore Official, dan YouTuber Cowirus Bisnis Berbasis Sains, serta Doctor of Science and Management, Edukator Teh di ITB. Halo, selamat pagi Pak Nasmi Ahmad. Selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada uh, keempat pemateri kita dan kedua penanggap kita. Baik, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke acara inti. Dan pada diskusi kali ini masing-masing room nanti akan dipimpin oleh moderator. Nah, untuk itu pada sesi inti kali ini saya akan serahkan langsung kepada moderator dari room masing-masing. Baik, kepada teman-teman peserta, dipersilahkan memasuki breakout room, dan uh, nantinya akan kembali ke room utama sekitar dua jam ke depan. Seperti itu. Jadi nanti untuk mekanisme diskusinya eh, akan dimulai dari opening remark dari penanggap. Setelah itu akan ada pemaparan materi pertama dari Mas Oni, kemudian dilanjutkan dengan eh, opini dari penanggap. Setelah itu akan disampaikan materi kedua oleh Mas Semi dan dilanjutkan dengan opini penanggap. Nah, yang terakhir nanti akan kita akhiri dengan sesi tanya, -tanya jawab. Jadi untuk uh, para peserta jika ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung tuliskan pertanyaannya di link yang sudah disiapkan panitia. Jadi nanti kita uh, mulai sesi tanya jawabnya di akhir uh, diskusi kita. Oke, mungkin sepertinya pesertanya juga sudah mulai uh, masuk semua. Mungkin kita bisa mulai acara diskusi pagi hari ini. Langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu opening remark dari penanggap kepada Mbak Almira, dipersilakan. Oke, okay, terima kasih Mas Didi untuk kesempatannya. Um, selamat pagi, teman-teman semua. Um, pagi ini kita berjumpa di acara forum diskusi 2 tentang passion um, sustainability ya. Um, saya senang sekali pagi ini bisa berjumpa dengan semuanya. Uh, Mudah-mudahan uh, kita semua dapat banyak hal bermanfaat ya dari diskusi ini. Um, saya kemarin dikirim CV pembicara dari room 1 ini. Saya benar-benar tertarik, uh, ada Mas Oni ya, dilihat dari background akademinya, uh, di, beliau. Master dan calon doktor di bidang ekologi dan evolutionary biology, if I'm not mistaken ya Mas Oni. Uh, tapi uh, apa ya materi yang akan beliau sampaikan justru tentang batik. Nah, saya benar-benar penasaran nih, akan jadi seperti apa batik di bawah seorang biologis Ini saya beneran penasaran. Kemudian ada juga dari uh, ada juga Mas Reini ya. Um, orang Bandung ternyata Mas Yemi saya juga orang Bandung nih <laughs> uh, dari unpar manajemen tapi kemudian um, beliau Mas Yemi ini membuat brand uh, yang apa ya, produknya everyday wear ya Mas if I'm not kan kalau tidak salah mm. saya juga tertarik nih pengen tahu juga um, apa ya pengen tahu lebih dalam tentang Adlernya itu seperti apa um, saya saya Almira sih ya saya tadi seperti yang udah pernah di udah disampaikan oleh MC ya saya dari isis dari pihak akademisi saya akan uh, menjadi penanggap di Room satu ini saya pribadi saya adalah um, pengajar di fashion program di BINUS, uh, BINUS north america school of design um, jadi hari ini ya mari kita sama-sama diskusi barengan ya oke okay, mas mas Didi terima kasih kesempatan ya. Terima kasih juga untuk Mbak Almira. Ya seperti yang kita sudah ketahui tadi bahwa speaker pagi ini merupakan ya orang-orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Mungkin untuk memaksimalkan waktu uh, diskusi hari ini kita langsung saja ke pemateri yang pertama yaitu Mas Oni kepada Mas Oni dipersilakan. Apakah sudah kelihatan uh, browser yang saya share? Sudah Mas. Oke. Okay. Ah, deg-degan juga nih di apa? Ketemu Mbak Almira nih. Tapi selamat kenal, selamat pagi dan salam kenal buat semuanya. Uh, pagi hari ini saya Oni Rahman Marwayana akan mencoba. Sharing ya kita diskusi bareng tentang fashion yang uh, belum lama ini saya tekuni gitu ya dan belum lama ini saya mulai mungkin uh, Mas Putra lebih advance dalam bidang fashion dalam bidang apa namanya uh, apa ya entrepreneur mungkin ya dan mungkin Mbak Almira juga selaku dosen uh, tapi saya akan coba menampilkan dan, dan kita apa ya sampaikan apa sih tentang wasita aji batik gitu ya. Uh, sebelumnya sebentar uh, sorry oke okay. uh, saya Oninor Rahman Marwaina izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kelahiran Semarang 30 Agustus 86 sudah cukup lama saya hidup di dunia <laughs> kemudian saya peneliti di apa namanya pusat uh, penelitian biologi LIPI uh, di Cipinong. S1 saya di Biologi UGM S2 saya di UCLA di Departemen Ekologi dan Evolutionary Biology. Uh, saya sekarang adalah PhD kandidat atau dan PhD student di Departemen yang sama di UCLA. Uh, kemudian ini kontak saya nanti apa namanya teman-teman juga bisa kontak saya di WA ataupun di Instagram saya. Kalau diperlukan email saya bisa dicatat. Oke okay, ini sekilas tentang uh, perkenalan secara teksual <laughs> uh, sejak kecil kalau lihat gambar ini adalah saya memang suka dengan batik ya. Entah kenapa apa dari kita di keluarga kami juga memang sedikit banyak selalu, apa selalu bersinggungan dengan batik. Ini beberapa potret saya pribadi dengan Bapak dan ketika saya ada di apa ada, ziarah di makam Eyang di Imogiri. Kemudian kami juga dekat dengan uh, dua sorry. dengan dua uh, keraton yang mungkin teman-teman sudah apa namanya tahu semua yaitu keraton apa Yogyakarta Surak Yogyakarta Hadiningrat dan Tasunan Surakarta Hadiningrat kebetulan keluarga dekat dengan kedua keraton ini juga gitu ya kemudian uh, bahkan selama saya sekolah di UCLA pun saya tidak bisa lepas dari yang namanya tradisi gitu ya saya bersama dengan teman-teman dari bidang etnomusikologi di UCLA kita bermain gamelan bersama ini salah satu apa namanya foto bersama sesi foto bersama sebelum kita performance di LA waktu itu dan di UCLA, kita pun juga punya satu set gamelan, jadi luar biasa sekali. Yang namanya uh, tradisi Indonesia sudah sampai kemana-mana, ya. Jadi, alangkah sedihnya kalau kita selaku orang Indonesia tidak mencintai budaya dan tradisi kita sendiri. Itu poinnya. Jadi, saya menyaksikan, apa ini foto satu set gamelan yang ada di UCLA? Oke. Okay, uh, kita tahu semua bahwasannya batik adalah masterpiece of the oral and heritage of humanity sudah ditetapkan oleh UNESCO pada Oktober 2009. Kemudian wasta aji batik, batik kami itu berdiri sejak Desember 2020, jadi masih nyubi sekali ya. Berdiri dari pertemanan dua orang alumni Fakultas Biologi saya dan teman saya yang kebetulan juga sama-sama dari Fakultas Biologi UGM. Kemudian kami dalam hal produksi menggandeng para pembatik tradisional di Sleman. Jadi kami juga mengoptimalkan resources dari home production yang ada di Sleman Yogyakarta. Kemudian Wasita Aji itu nama itu itu sebenarnya paringan atau nama pemberian dari seorang maestro gamelan di keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Yogyakarta. Kemudian wasita itu berarti pitutur atau petunjuk, aji itu berarti mulia. Dari nama tersebut kami teriring doa semoga peti kami bisa menjadi pitutur atau petunjuk yang mulia bagi sesama. Mudah-mudahan doa ini bisa bisa apa terwujud. Kemudian dari logo yang kami miliki, ini logo kami, Wasita Adibatik punya makna. di sisi atas ada atap joglo yang berarti atau bermakna merupakan nilai-nilai luhur budaya Jawa yang menjadi payung yang mengayomi kita dalam berbisnis. Kami jadikan nilai luhur budaya Jawa ini sebagai pengayom kami. Kemudian Wasita Aji merupakan identitas kami, brand dari batik kami. Dan batik itu sendiri ya, itu mencerminkan apa sih yang kita hasilkan dan apa yang kita pasarkan seperti itu. Kemudian ini beberapa ciri khas batik kami yang menjadi pembeda dari batik-batik yang lain. Nah, seperti tadi menjawab Mbak Almira, bagaimana sih seorang biologis ada di dalam fashion batik gitu ya. Ini salah satu jawabannya, Mbak. Jadi kita bermain dengan motif-motif yang terinspirasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini semua yang kita hasilkan adalah batik tulis. Tidak ada batik cap, tidak ada batik printing. Jadi benar-benar homemade apa? handmade production gitu ya. Nah, ini ada beberapa motif yang kami usung yaitu motif DNA polos, ada DNA satu lagi yang yang saya pakai ini adalah adalah motif DNA. Kemudian ada batik dinosaurus, ada batik astronot, dan ini hanya tiga dari sekian batik yang terinspirasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi dari motif-motifnya. Lengkapnya silahkan di, apa, lihat di Instagram kami, Batik. Motif yang lain yaitu batik-batik klasik. Ini kita nggak nggak akan bisa meninggalkan ya. Jadi memang ini punya ciri khas tersendiri dan kami tidak akan meninggalkan ciri khas keklasikan yang bersumber dari keraton Kasultanan Ayu Hadiningrat di Ningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Contoh motifnya seperti batik kembang uh, ukel, kembang kantil, kemudian batik Sida asih, kemudian batik Sri Kuncoro dan beberapa motif klasik lainnya juga ada di Instagram kami. Kemudian nah ini yang yang cukup menarik juga jadi kami juga mengkombinasikan antara motif science yang menjadi ciri khas kami dan pembeda kami dengan motif klasik nah seperti apa hasilnya nah inilah hasilnya jadi contoh ada batik parang flora yang mengkombinasikan motif flora motif parang klasik dengan motif flora kemudian ada batik parang fauna jadi kita mengkombinasikan motif parang dengan beberapa motif hewan di sini ada motif sapi, ada ayam, ada rusa dan lain-lain ya. -lain. Kemudian ini juga salah satu kawung, motif kawung yang dikombinasi dengan motif flora. Ini adalah motif daunan dan beberapa hiasan yang lain gitu. Dan masih banyak lagi kombinasi motif sains dan klasik di Instagram kami. Silahkan dicek di Instagram kami. Kemudian, nah ini adalah bisnis proses yang kami jalankan. Ketika teman-teman ingin memesan batik kami, cukup apa namanya teman-teman mengisi formulir pemesanan ini, kemudian apa namanya kirim ke WhatsApp kami yang tadi di awal saya sampaikan nomor WhatsAppnya. Atau dan bisa dicek juga motif-motif yang lain itu ada di IG Instagram kami di Wasita Aji Batik. Proses pemesanannya yaitu mengisi formulir, kemudian mengirimkan uh, WA yang berisi formulir pemesanan tadi ke Wasita Aji Batik. Nanti, uh, proses selanjutnya mengikuti apa yang kami sampaikan di WA. Kemudian, selanjutnya, nah ini yang cukup. Jadi, menarik ya? Di sini kita akan bahas. Bagi kami di Wasita Aji Batik, bisnis adalah suatu kesempatan. Kita akan mengambil. Atau kita akan memisahkan waktu, kesempatan, kemudian pertemanan adalah sebuah peluang awal untuk memulai suatu bisnis. Jadi, sekiranya teman-teman ada teman yang bisa diajak untuk berkolaborasi, manfaatkanlah itu. Itu saya, saya secara pribadi belajar dari itu. Jadi, pertamanan buat saya adalah sebuah peluang untuk memulai suatu bisnis. Kemudian, bagi kami juga, kualitas produk dan kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Jadi, kami selalu menjaga kualitas produk kami, yaitu batik tulis, full tulis, kemudian kepuasan pelanggan ini terkait juga dengan pemesanan baju batik. Jadi, kami selain kain, kami juga menyiapkan, kami juga memberikan bisa memesan kepada kami yaitu baju batik uh, yang sesuai dengan selera customer seperti itu. Kemudian, nah kepercayaan adalah kunci kesuksesan. Jadi kita uh, kepercayaan dalam artian kita saling percaya satu sama lain dalam menjalankan bisnis ini dan ya itu adalah satu kunci kesuksesan untuk menjalankan suatu bisnis gitu ya karena bisnis ini adalah state of art-nya adalah uh, kolaborasi dan kolaborasi itu kuncinya adalah saling percaya satu sama lain gitu. Kemudian bagaimana sih kita beradaptasi uh, apa namanya selama pandemi ini gitu ya. Sebenarnya ini uh, karena kita baru lahir di Desember 2020 ya sudah beberapa bulan setelah pandemi nah itu sebenarnya mulai dari pertamaan itu kita coba diskusikan walaupun kita menghadapi pandemi tapi kita tidak tidak melepaskan kesempatan dari untuk membuat suatu bisnis ini karena ya tadi ya bisnis adalah suatu kesempatan kita mau ambil atau tidak sebenarnya itu apa namanya tergantung kita ya gitu nah bagaimana sih kita beradaptasi terjadi apa namanya selama pandemi ini kita selalu mengadep mengedepankan protokol kesehatan gitu ya jadi ketika apa namanya produksi selama proses produksi kita juga menjaga jarak demi keselamatan para pembatik kami gitu. Kemudian dari proses pengiriman hingga sampai ke tangan apa customer gitu ya. Kemudian kita juga mengoptimalkan penggunaan sosial media. Contohnya kita sementara ini kita menggunakan Instagram untuk mempromosikan dan menyampaikan produk-produk kami. Kemudian kita juga menggunakan apa WhatsApp untuk untuk berkomunikasi dengan para customer kami. Kemudian kualitas selalu menjadi yang terdepan buat kami. Jadi walaupun kita ada di dalam situasi pandemi seperti ini tapi kualitas kami tidak akan pernah menurun. Kami bisa menjamin itu gitu ya. Kemudian customer juga menjadi satu satu per apa menjadi per kami. Di mana, seperti tadi yang saya sampaikan, misalkan customer, apa namanya, ingin memesan baju, kita selalu layani dengan baik. Dan bagaimana supaya customer itu uh, kembali kepada kami, untuk memesan kembali produk-produk kami? Jadi, kepuasan itu menjadi kunci, ya, menjadi apa namanya, prioritas kami juga. Gitu, uh, ada beberapa hal yang masih perlu kita improve. Kita juga apa namanya membutuhkan stakeholder lain. Kita juga nggak bisa ber, bekerja sendiri. Yang pertama adalah clothing designs and designers. Mungkin ini Mbak Almira selaku dosen ya, mungkin nanti bisa membantu kami untuk memberikan masukan desain-desain baju, kemudian mungkin untuk untuk cowok ataupun untuk cewek gitu ya. Nah ini ini masih menjadi kekurangan kami. Artinya kami masih selalu mengeksplor ke, apa ya perkembangan dari clothing designing ini gitu kemudian kami juga masih membutuhkan komunikasi yang baik dengan shipping agents jadi bagaimana kami apa namanya mengirimkan produk-produk kami kepada customer mungkin ketika ada ada pihak shipping agents yang mau berkolaborasi dengan kami kami sangat welcome sekali Kemudian more collaborations are welcome. Jadi siapapun yang ingin berkolaborasi dengan kami, kemu, uh, seperti contohnya beberapa teman-teman saya juga uh, berminat menjadi dropshipper kami gitu ya. Kami selalu welcome dengan itu. Kita membuka peluang itu untuk untuk bisa berkolaborasi lebih banyak dan lebih baik lagi. Itu beberapa hal yang perlu kita masih masih kembangkan dan perlu kita improve untuk uh, lebih baik ke depannya. Kemudian ini closing statement saya, batik science dan klasik hanya di wasita aji batik. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke Mas Dedi selaku moderator. Terima kasih Mas Oni untuk presentasinya sangat menarik. Jadi saya juga tadi tertarik dengan kombinasi antara sains dan batik. Itu menurut saya hal yang luar biasa. Oh ya untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui link yang sudah dikirim panitia dan jika ada yang kesulitan untuk mengakses link bisa nanti langsung mengajukan pertanyaan di uh, kolom chat. Ini. Jadi Anda ini sendiri seperti apa ya namanya itu, fast fashion, fast fashion yang menjual uh, kebutuhan basic uh, pakaian, pakaian basic untuk para konsumennya, di mana kita tuh sebenarnya mengincarnya tidak cuma uh, kalangan anak muda, tapi juga kita mengincar juga kalangan anak yang uh, SMA kuliah dan juga ada juga orang-orang uh, yang baru nikah maupun yang udah punya anak. Nah makanya kayak uh, berpikir uh, kenapa sih nggak lokal brand kayak contohnya Zara atau H&M atau Uniqlo yang itu sebenarnya pakaian basic tapi tidak ada satu lokal brand yang memegang di Indonesia gitu. Jadi gimana caranya? si brand lokal ini, si Adler ini bisa jadi sebesar H&M maupun Uniqlo, tapi lokal di Indonesia, makanya harus uh, saya buat tuh jadi fast fashion, bukan lagi uh, brand yang idealis ataupun brand yang benar-benar kayak targeted market gitu Selanjutnya. Uh, ini ini Jerninya sih uh, uh, saya buat singkat ya. Jadi Adler itu didirikan tahun 2016 di Desember akhir dan di 2017 kita membuat koleksi beberapa koleksi. Jadi kita pertama membuat koleksinya uh, banyak ya. Jadi ada polo shirt, ada celana chinos, ada juga kemeja dan juga ada striped t-shirt. Nah, ternyata yang paling uh, sesuai dengan market, itu striped t-shirt. Striped t-shirt itu seperti kaos garis-garis gitu. Nah, di tahun 2017 tuh kebetulan eh, striped t-shirt lagi naik dan kita eh, salah satu yang menjual di Indonesia yang awal-awal. Jadi kebetulan juga kalau orang nanya Adler tuh jual apa sih? Pasti kepikirnya, oh baju garis-garis gitu. Nah lalu di tahun 2018 kita melihat uh, adanya apa ya adanya tren di luar negeri di mana yang di Indonesia sendiri belum 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 booming yaitu salah satunya oversize t Nah, oversize t sendiri uh, kita coba kembangkan di tahun 2018 dan ketika kita meluncurkan produk tersebut juga uh, pada mulanya pasar uh, tidak terlalu suka ya karena oversize t Bukan sehari-hari waktu uh, tahun 2018. Dan ketika seiring jalannya waktu di tahun 2019. Brand-brand uh, besar mulai membuat yang namanya versus T-shirt. Dan ternyata booming. Dan ketika booming tersebut kita juga uh, naik untuk penjualan oversized T-shirt itu sendiri. Bagaimana kalau kita ngembangin lagi nih uh, si oversized T-shirt ini berbeda dari brand lain gitu. Karena kan kalau misalnya... Brand lain ya, kaos ya, kaos itu, itu lagi gitu. Bahannya akhirnya kita cari pabrik, dimana kita bekerjasama dengan pabrik, membuat suatu bahan. Bahannya itu berbeda dari lokal brand lain, dimana si bahan itu sendiri itu lebih... apa ya, dibilangnya kalau kaos biasa kena air, dia bakal nyerap langsung gitu. Kalau ini enggak jadi, ketika ada air kena kaos itu kayak 1 sampai 5 detik tuh si air nggak nggak menyerap ke kaos jadi lebih uh, tahan air lah istilahnya tapi dengan tekstur yang lembut dan nyaman gitu sesuai dengan terobosan itu kita akhirnya uh, mendevelop lagi di tahun 2020 kita kerjasama dengan pabrik lagi di mana kita mulai bisa membuat warna baru jadi kita uh, kerjasama pabrik membuat warna tapi nggak sesuai dengan yang ada di pasar tapi kita bisa membuat kode warna itu sendiri nah kebetulan saya ngambil warna-warna itu dari Pantone ya Pantone tuh jadi kayak ada um, istilahnya um, warna lah apa nama tuh um, tren warna di dunia dimana di situ tuh banyak banget warna-warna yang sebetulnya unik-unik tapi belum pernah dijadikan suatu produk gitu dan di 2021 kita melakukan strategi baru karena pandemik di 2020 dan akhirnya kita sekarang official di beberapa e-commerce yang membuat kita bisa bekerja sama dengan e-commerce itu sendiri. Lanjut lagi, sebenarnya Adler itu apa sih? Jadi Adler itu fast fashion, tapi yang memperlihatkan pakaian-pakaian yang bisa dipakai sehari-hari, everyday wear, dan juga simple, nggak perlu ribet, nggak perlu uh, gimana gimana, tapi yang mau mau pakai apapun bisa pakai Adler gitu. Dan juga, tapi kita nggak nggak membuat si Adler ini kayak uh, baju yang biasa aja gitu. Jadi kita harus membuat uh, kesan elegannya terlihat di brandingnya gitu. Nah waktu tahun 2018 akhirnya kita menciptakan uh, bukan menciptakan sih jadi menemukan yang namanya tagline kita yaitu everywhere. Jadi everywhere ini kita kembangkan lagi untuk kampanye-kampanye uh, yang bakal kita lakukan kedepannya. Kampanye-kampanye apa itu sendiri ya untuk mengangkat dari si brandingnya itu sendiri. Jadi everywhere itu menjelaskan kalau si Adler ini uh, bisa dipakai ke semua kalangan, semua orang dan semua occasion apapun uh, orang bisa pakai si Adler ini. Jadi, uh, tidak membatasi kalau uh, kalian itu uh, sukanya A, sukanya B, nggak bisa pakai Adler, tapi semua orang bisa pakai Adler. Itu uh, tujuan jangka panjangnya. Nah, value proposition-nya sendiri, uh, jadi setelah kerjasama dengan pabrik-pabrik yang ada di Bandung, uh, kita akhirnya bisa menciptakan bahan yang unik dan khas. Jadi, beberapa bahan yang tidak dijual secara B2C. Jadi sebenarnya bahan-bahan itu enggak nggak dijual di market di mana kita akhirnya membuat bahan itu khusus untuk jadi di Adler itu sendiri. Dan yang kedua kenyamanan bahan. Kenyamanan bahan itu sangat penting soalnya kita ngelihat banyak brand-brand baju di lokal itu bagus uh, tampaknya tapi tidak nyaman untuk digunakan jadi kita nggak pengen kayak uh, si baju ini nggak nyaman gitu jadi kita harus uh, balik lagi ke tagline kita everywhere jadi uh, baju ini harus bisa nyaman untuk dipakai kemanapun dan dipakai sehari-hari lalu yang ketiga harga yang sangat terjangkau ya ini uh, sebenarnya value yang karena kita emang target marketnya di middle to low jadi uh, kita membuat stoknya tuh membuat harga yang sangat terjangkau bagi konsumen dan juga tersedia stok yang banyak ya memang kita sudah bekerja sama beberapa pabrik jadi kebetulan stok yang kita bisa sediakan sangat banyak dan bisa terus diproduksi secara ulang lalu ada juga yang cutting yang berbeda. Jadi kenapa katingan berbeda? Karena kita membuat uh, perbedaan katingan oversize yang dimana kalau uh, bisa menimbulkan mindset kalau orang pakai baju itu, oh itu under banget tuh uh, si katingannya kayak gini, 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 gini. Nah, itu jadi value proposition kita. Lalu uh, membahas tahun 2020 ya. Jadi 2020 itu menurut saya tahun yang spesial banget dan sangat berdampak bagi UMKM dan Indonesia itu sendiri karena pandemi. Nah, apa sih yang dilakukan waktu itu kita selama pandemi? Jadi, kita beberapa melakukan strategi, empat strategi ya. Jadi, ada marketing strateginya, itu ada content interaction. Kenapa sih content interaction? Jadi, ketika pandemi, behavior konsumen itu sangat beda banget. Dimana dulu, istilahnya, kalau kita jualan aja si konsumen itu dengan sendirinya datang dan mau gitu untuk membeli. Sedangkan untuk pandemi sendiri, ketika daya beli konsumen terkena dampak, akhirnya konsumen mau mau nggak mau harus menahan yang namanya spending, spending money-nya. Jadi membuat si baju-baju, di -baju, si fashion semua turun-turun penjualan. Nah, makanya dari itu kita harus melakukan konten apa sih yang buat menarik orang untuk tertarik untuk si beli si produk kita gitu, jadi kita mengandalkan berada di Instagram. Makanya kita harus membuat konten-kontennya tuh interaksi. Jadi si brand tuh nggak lagi kasih aja gitu ke pelanggan. Gimana nih hari ini? Uh, untuk PSBB-nya atau gimana sih hari ini uh, udah berapa lama di rumah, gitu-gitu. Jadi, kayak biar nanti uh, membuat engagement dari Instagram dan sosial media kita sendiri itu jadi lebih aktif. Nah, ketika aktif sosial media Instagram tersebut, algoritma pun berubah. Jadi, uh, kita bisa lebih nge-share dan membuat uh, nge campaign-campaign yang mungkin bisa dilihat oleh konsumen yang dan follow follower yang sudah aktif tersebut jadi mau nggak mau kita harus uh, sering ask question sering kayak voting voting atau kayak uh, komen dong di bawah sini gini 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 nah jadi interaksinya itu berbeda banget dari yang dulu jadi nggak kayak dulu kan kalau kita cuman posting campaign aja udah kayak oh ini keren banget nih ini gua banget akhirnya beli gitu konsumen tapi kalau sekarang tuh gimana caranya campaign ini sebelum mungkin uh, udah aware dan konsumen udah kayak menantikan si produk ini, jadi gimana caranya kita harus engage dengan konsumen sebut gitu loh. Lalu, uh, cash flow ya, uh, cash flow tuh sangat penting banget ketika terjadi pandemi, dimana dua, gimana sih uh, produk baru nih, produk yang uh, baru misalnya kemeja, lengan pendek. Kita harus rilis bulan ini, atau coba-coba dulu deh. Rilis bulan depan gitu, jadi masih bisa coba-coba untuk membuat suatu develop produk baru. Kalau sekarang sih lebih gimana ya? Jadi harus lebih ketat gitu. Jadi, apakah penting atau enggak gitu untuk dilakukan suatu develop produk baru, ataukah kita harus membuat produk yang ada? lebih digaungkan lagi dengan cara marketingnya gimana sih yang interaksi orang gini, gitu loh untuk konsumen. Nah selain juga selain itu juga kita ada beberapa beban-beban uh, atau istilahnya tuh biaya-biaya uh, yang kita tekan ketika pandemik itu jadi mau nggak mau ya gimana caranya seefisien mungkin kita harus membuat si brand ini bisa terus berjalan gitu loh. Lalu ada PSBB dan WFA, itu sebenarnya uh, tantangan banget bagi kita waktu PSBB dan WFA. Jadi, semua pegawai nggak uh, boleh masuk dan kita harus secara online untuk melakukan meeting, melakukan semuanya secara online. Nah, gimana sih kita memanfaatkan PSBB dan WFA? Balik lagi, kita langsung lempar lagi ke marketing strategi. Jadi, PSBB dan WFA kita jadikan konten atau campaign, di mana kita membuat uh, si baju ini bisa lo dipakai di rumah bisa lo menemani kalian sehari-hari melakukan PFH nah itu perombakan campaign itu ngerombak semua marketing strategi eh, branding kita di secara visual jadi nggak cuma kayak uh, foto studio um, si baju dipakai gitu sama model tapi ketika konten ini ada jadi kita harus mengangkat-angkat yang namanya keadaan di rumah gimana sih keadaan di rumah, jadi misalnya ada di ruang tengah atau si modelnya memakai baju Adler terus dia lagi bersantai memperlihatkan kenyamanan bahannya bagaimana, jadi cara komunikasi si brand itu berbeda banget dari sebelum pandemi itu, gimana caranya biar touching, jadi kayak ketika melihat itu, orang jadi kayak emosinya terpancing kalau Oh nih bahan bajunya dan bajunya tuh enak banget tuh dipakai waktu ketika uh, di rumah bisa gua santai-santai atau sambil sambil ngelakuin aktivitas apa apa jadi nyaman gitu untuk melakukan aktivitasnya. Lalu yang kedua stok ya uh, stok sendiri kita nggak bisa lagi kayak uh, memperbanyak artikel atau memperbanyak uh, distribusi stoknya yang ke produk-produk lain. Jadi kita harus mengencangkan lagi produk apa sih yang laku, produk apa sih yang konsumen suka, stok-stok tersebut yang kita gandakan, nggak nggak lagi kita mencoba untuk develop baru yang resikonya lebih tinggi untuk kita produksi. Selanjutnya, ini ada beberapa apa ya istilahnya hasil dari pandemi kemarin membuat kita tuh berpikir dan menelaah logaritma dari sosial media maupun Instagram tuh kayak gimana sih? Dan ternyata organik itu lebih bagus daripada kita membuat ads. Ads sendiri tuh ya teman-teman udah tahu sih kalau misalnya kita buka Instagram bakal dapat kayak iklan sponsor gitu. Jadi kayak misalnya ada jualan ini, jualan A, jualan B pasti kita lagi lihat stories swipe swipe tiba-tiba ada iklan aja nah itu itu ads itu namanya ads nah waktu dulu ads itu apa ya istilahnya semua brand tuh pakai ads ads untuk iklan gitu loh karena dengan ads aja udah bisa membuat uh, return ke si brand sangat besar gitu dengan ads yang sekian gitu nah ternyata ketika pandemi ads itu jadi nggak terlalu bagus untuk hasil hasil si uh, Ads-nya, jadi gimana caranya si ads ini nggak terlalu dibagusin banget, tapi kita harus ngapain gitu. Nah ternyata yang namanya organik itu lebih bagus. Apa sih organik? Organik itu konten-konten yang nggak pakai ads, konten-konten yang dengan sendirinya secara natural si pelanggan itu mau untuk melihat brand, mau untuk interaksi. Gimana sih caranya? Yang satu interaksi yang tadi. Uh, Marketing strategi yang saya sebutkan, yang kedua endorse, karena uh, waktu pandemi ini, tapi dia ngeliat uh, influencer itu kayak gimana sih uh, hidupnya atau influencer tuh ngapain sih? Karena mereka butuh entertain, buku, butuh yang namanya uh, biar nggak bosen di WFH tuh. Makanya kenapa kita harus endorse endorse juga selain memperluas pasar, kita juga lebih kayak dikenal oleh in, uh, influencer influencer yang dimana uh, konsumen itu sendiri lebih touching daripada si brand gitu loh. Nah yang ketiga kolaborasi. Jadi kita beberapa kali mengkolaborasi dengan seniman, kolaborasi dengan uh, brand lagi itu tuh supaya apa? supaya kita membahu jadi sinergi gitu loh untuk memperluas si market itu sendiri barulah lebih tepat lagi gitu loh dibanding kita hanya mengadakan yang namanya iklan-iklan ads, ads ads karena itu kan hard selling banget dan di pandemi itu orang tuh nggak nggak suka yang namanya jualan banget gitu loh jadi gimana caranya kita interaksi kita Touching lagi ke konsumen, dan konsumen itu tertarik gitu loh sama dengan barang kita gitu loh. Jadi ya, kesimpulannya, ketika pandemi itu behavior konsumen benar-benar berbeda, dan kita harus bisa beradaptasi di masa itu, yang dimana salah satunya, apa ya namanya, waktu dulu website atau WhatsApp udah bisa gitu kita jualan, dan orang mau gitu untuk melakukan pembelian di website dan WhatsApp. Ternyata ketika pandemi, yang namanya e-commerce itu menjadi nomor satu, um, kalau boleh sebut Tokopedia, Shopee itu semua jadi nomor satu, di mana si um, pelanggan ada yang udah mulai belajar-belajar yang namanya pembelian online, mereka lebih trust dengan Tokopedia dan Shopee gitu. Jadi gimana caranya kita harus bisa um, hadir untuk menghadirkan produk itu di berbagai distribusi channel itu jadi. ya sekarang behavior uh, Shopee atau Tokopedia pembelian website itu turun banget makanya uh, ads itu jadi kurang karena kan uh, dia mengambil data dari website kasih dengan salah satu e-commerce tersebut akhirnya kita bisa membuat uh, iklan yang lebih re uh, lebih relevan di e-commerce tersebut gitu loh dibanding kita harus um, istilahnya boros membuat ads ke uh, channel yang tidak sebenarnya tidak tidak orang suka gitu paling gitu aja sih uh, presentasi saya uh, terima kasih uh, kembali lagi ke Mas Dedi ya. ya terima kasih Mas Emi untuk presentasinya silakan uh, untuk Mbak Almira langsung memberikan tanggapan terkait presentasi uh, presentasi dari Mas Emi. oke okay, uh, terima kasih Mas di Mas Emi, terima kasih presentasinya. Mas Emi ini nih, khas orang Bandung banget, jiwa entrepreneurship-nya, kewirausahaannya kuat banget. Uh, apa? semua semua apa sih semua wirausahanya dijamanin ya dari barber sampai akhirnya sekarang bikin baju itu khas orang Bandung. <laughs> um, ini nih, uh, saya tertarik nih ya, Mas Emi tadi mention brand Adler ini kayak um, fast fashion-nya fast fashion-nya lokal lah ya. Ini peluangnya bagus. Itu tidak sustainable ya. Uh, tidak sustainable. Jadi Tanggapan pertama saya langsung, kayak, wah, Pak ini sustainability-nya kayak gimana gitu. Sebenarnya pengen tahu sih, lebih pengen saya pengen tahu lebih lanjut lagi, apakah dari masa ini ada strategi-strategi um, khusus untuk sustainability-nya gitu. Nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut ya, Mas, di, di apa, setelah tanggapan saya. Um, hal-hal uh, hal-hal menarik hal-hal positif yang tadi saya uh, tangkap dari presentasinya Mas ini tentang adler ini eh uh, brandnya uh, adler and the, apa Mas ini dan tim ini udah oke okay banget nih udah tanggap tanggap sama tren lokal tapi tanggap juga sama Global trend dan Adler juga udah mulai mencakup target target marketnya itu um, gak spesifik di salah satu salah satu kategori aja ya, tapi berusaha mencakup uh, target market yang lebih luas and itu lebih bagus ya untuk keberlangsungan brandnya juga gitu and then um, nah ini salah satu keuntungan jadi Bandung based brand itu akses menuju Uh, apa ya akses menuju ke pabrik-pabrik pabrik yang apa sih produsen produsennya itu cukup cukup enak ya karena di Bandung tuh berlimpah banyak banget jadi ya uh, um, ya keuntungannya keuntungannya Mas Semi dan teman-teman dan baiknya adalah itu dimanfaatkan banget gitu sama Mas Semi Mas Semi berusaha untuk uh, apa membuat kreasi-kreasi baru gitu ya tadi ada Material bahan yang, uh, apa misalnya, water, ada water column-nya atau apanya gitu, itu inovasi-inovasi seperti itu. It's very good, ya, oh, untuk uh, salah satu aspek yang bagus untuk sustainability fashion ya karena sebenarnya, kalau ngomongin sustainability di fashion, itu kan sebenarnya nggak cuma um, kalau kita dengar kata sustainable, pasti yang terlintas pertama adalah. Um, Sustainable untuk lingkungan atau tidak, gitu. Tapi sebenarnya sustainable itu kan uh, bisa kita lihat juga aspeknya, tuh, dari uh, bagaimana human resource yang dipakainya, apakah kita mengenal, apakah kita tahu siapa yang membuat pakaian kita yang menggunakan produk kita, apakah um, human resource-nya itu mendapatkan apa, ya. Uh, Welfare yang baik atau tidak? Welfare itu apa ya? Um, patut, patut apa ya? Um, bijak lah maksudnya dengan tenaga tenaga kerja itu bijak ya maksudnya kita. Terus uh, tidak dieksploitasi. Terus misalnya bagaimana dengan uh, efeksi produksi kita, produk produk fashion kita baik dari segi Produksi ataupun after production, yaitu ke lingkungan sekitar, apakah jadi sampah, misalnya overproduction, terus nanti jadi sampah, atau misalnya nanti karena produknya hanya mengikuti tren, terus nanti orang cepat bosan, terus nanti cepat dibuang gitu. Atau um, sustainability juga bisa dari aspek um, ide dan value, value dari brandnya itu sendiri, ya sustainability, dan juga dari aspek um, wearability-nya, maksudnya uh, dipakainya ini si fashion ini sesaat aja atau bisa untuk jangka panjang? Nah, itu kan tadi juga tentang kayak jangka panjang itu kan sempat disinggung juga ya sama Mas Emi. Um, jadi um, sustainability-nya itu Mas Emi sudah mulai masuk ke situ, tapi mungkin memang ada beberapa uh, yang perlu di Uh, pertimbangkan lagi ya, untuk mengejar ke sustainability yang lebih baiknya lagi. Uh, tapi ya, on the good side, tadi Mas Emi dan tim sudah lebih uh, tanggap uh, dengan tren lokal dan globalnya gitu. Jadi, uh, mencoba um, Adler timnya itu melihat nih, tren global tuh ada apa, tapi mereka mencoba mengadaptasi dengan kebutuhan market lokalnya itu seperti apa kemudian oh um, ya tadi yang sustainability mungkin itu bisa dimasukin juga sih ke value proposition tadi mas ini ya selain hal-hal yang tadi udah dimensi udah disebutkan sama mas ini kemudian uh, ya mas ini udah aware tentang kualitas pentingnya kualitas terus strategi marketing it, it's, it's very good sih okay. thank you itu sih mas mungkin nanti kita bisa diskusi lebih diskusi lebih lanjut ya di sesi Q&A. Terima kasih tanggapannya untuk Mbak Almira. Mungkin dari uh, para pemateri ada feedback terkait tanggapan yang disampaikan oleh Mbak Almira. Mas Oni, silakan kalau misalkan ada feedback dari tanggapan Mbak Almira. Ya terima kasih atas tanggapan dari presentasi saya. Kedengarannya suara saya terdengar, Mas. Oke siap. Terima kasih Mbak Almira atas tanggapan dari presentasi apa yang saya sampaikan di presentasi dan ya materi yang saya sampaikan. Eh uh, benar banget tadi mungkin Mas dan terima kasih atas masukannya juga. Itu kita masih selalu apa ya? Uh, mengembangkan dan mengimprove apa yang menjadi kekurangan kita dan selalu kita me, apa ya? istilahnya mengevaluasi dan memonitor Kira-kira apa sih yang masih kurang dari kita dan masih bisa kita kembangkan, dan harus kita explore lebih dalam lagi? Gitu mungkin nanti di sesi diskusi, dan ini ada beberapa pertanyaan juga ya dari apa namanya peserta. Mungkin nanti dijawabnya di sesi sel selanjutnya, Mas Jadi ya, atau sekarang bisa dijawab, atau gimana? Uh, untuk pertanyaan, mungkin bisa sekalian nanti aja, Mas. Oh nanti aja, oke siap-siap. Ya. Mungkin begitu uh, tanggapan dari saya terkait tanggapan dari Mbak Almira dan ditunggu kolaborasinya dengan Mbak Almira. Oke, terima kasih uh, untuk feedbacknya. Mungkin untuk Mas Semi ada feedback yang ingin disampaikan terkait tanggapan dari Mbak Almira tadi? Disilakan Mas. Untuk Mas Emi, ada feedback nggak Mas terkait uh, tanggapan yang disampaikan Mbak Almira? Oke, okay, oke. Okay. Sorry tadi uh, koneksinya ada putus putus Iya, nggak apa-apa. Jadi uh, mau nanggapin sih uh, tadi yang, uh, tapi makasih banget uh, buat uh, Mbak Almira. Uh, bagus banget itunya tanggapannya banyak banget yang bisa kita ambil lagi dari tanggapan Mbak Almira. Uh, mendanggapi uh, lingkungan, keramahan lingkungan juga gitu loh kebetulan pabrik yang kita kerjasama dan kebetulan memegang produksi kita tuh sudah ada sesuai dengan standar CSR-nya si perusahaan di mana limbah pabrik tidak sembarang dibuang dan beberapa bahan-bahan yang terbuang juga dimanfaatkan untuk yang lain gitu dan dan untuk ke, kebetulan juga karena pandemi mereka tidak Uh, tidak melakukan yang namanya perampingan gitu untuk pegawainya. Jadi uh, menurut saya bagus banget sih pabrik uh, pabrik yang kerjasama dengan kita ini gitu loh. Kenapa saya harus memilih uh, kerjasama dengan pabrik? Karena uh, kalau dulu uh, memang kita produksi sangat dikit banget gitu loh. Jadi kayak uh, buru, uh, kita nggak nggak mempengaruhi lingkungan juga gitu karena uh, sangat sedikit itu gitu dan ketika kita udah di tahun-tahun 2018, 2019 uh, tiap bulannya ada sekitar lebih dari uh, 5.000 sampai 8.000 pcs uh, baju yang kita produksi. Akhirnya kita gimana nih kalau kita kerjasama dengan pabrik gitu loh yang bisa nanggulangin uh, produksi kapasitas kita gitu. Jadi makanya uh, kita juga pilih-pilih untuk uh, standar pabrik itu sendiri gitu supaya ya balik lagi karena uh, banyak banget kayak misalnya uh, kita uh, ini uh, ngasih tahu aja sih di sini kita mau kerjasama dengan uh, kartun luar negeri salah satunya uh, Looney Tunes, Luny yang Baksbani gitu-gitu mereka tuh uh, concern banget yang namanya CSR pabriknya gitu loh kalau misalnya kita nggak uh, melakukan perubahan di pabriknya bagaimana juga uh, mereka nggak mau kolaborasi dan akhirnya kita uh, bisa mengikuti di syarat uh, CSR uh, dari warna brosnya sendiri dari Amerika jadi uh, mungkin menurut saya untuk lingkungan uh, sudah aman sih untuk pabrik tersebut gitu loh terus untuk uh, mengenai sustainability ya memang sih uh, fast fashion tuh sangat apa ya kalau bisa dibilang tuh resikonya tinggi banget karena semua orang bisa bikin semua orang bisa uh, meniru gitu apalagi kalau boleh ngobrol uh, Uniqlo aja bahannya sebenarnya dari Indonesia Indonesia juga gitu loh Uh, di mana uh, sebenarnya kita tuh membuat pem, uh, bahan yang salah satu yang terbaik di dunia, gitu. Nah, makanya kalau sustainability, kayaknya uh, untuk strategi saya sih lebih ke gimana sih uh, interaksi brandingnya, gimana sih interaksi dengan konsumen yang lebih uh, touching lagi, supaya kita tuh selalu dilihat dan selalu dikenang, gitu. Uh, salah satunya ya kolaborasi kita buat ide-ide uh, kayak misalnya uh, kolaborasi dengan Mas Oni nih misalnya dengan bahan yang uh, batiknya yang uh, menurut saya nggak mungkin sih uh, orang luar bisa niru nggak mungkin banget itu jangan orang luar orang Bandung juga gak bisa meniru untuk uh, batik itu sendiri gitu gimana kita kolaborasi dengan uh, brand uh, Mas Oni untuk membuat suatu produk yang Uh, istilahnya target gitu targeter yang bisa membuat uh, konsumen uh, brand tuh jadi lebih long lasting gitu jadi menurut saya sih kayak gitu sih strateginya karena uh, mengingat kalau untuk pandemi ini sendiri harus uh, kita harus beradaptasinya dengan cepat dan harus apa apa tuh harus langsung bertindak gitu karena ya uh, Cepat banget lah perubahan apalagi ketika pandemi ini itu sih tapi um, makasih banget uh, untuk Mbak Almira tanggapannya makasih terima kasih Mas Emi untuk uh, feedbacknya mungkin untuk Mbak Almira ada tanggapan lagi terkait apa yang disampaikan Mas Emi terkait sustainability welfare dan juga efek ke lingkungan mungkin sekalian kita diskus uh, Sebenarnya untuk uh, pemateris ya untuk Mas Oni dan saya Mi. Um, so ya ter ter Saya sangat menghargai ide-ide ya tadi yang apa uh, tentang sustainable nya. Tapi ya memang perlu kita camkan. Kita sebagai produsen, kita sebagai pelaku itu kita tidak hanya bisa berhenti hanya kita membuat produk fashion saja ya, tapi kedepannya kita pun harus mengedukasi customer kita. Jadi kayak misalnya um, um, supaya uh, value brand kita itu tetap uh, tetap nyampe ke customernya. Ya ide idenya filosofik yang mau kita angkat, hal-hal uh, yang ingin di highlight dari brand kita tuh tetap sampai ke ke customer. Jadi and, dan itu termasuk sustainability um, apa ya tadi Mas Oni, eh Mas Oni, Mas Semi juga udah udah apa menjelaskannya CSR yang dari apa dari publiknya dan itu keren banget Mas Mas Semi udah memilih uh, apa ya publik mana yang mendukung sustainability itu, itu salah satu langkah oke okay banget tapi customer Mas Mas Semi tahu nggak gitu. Um, jadi uh, salah satu um, pabrik apa ya? Salah satu uh, produsen yang uh, cukup gencar kan apa? Mempromosikan sistem sustainable itu salah satunya kan tensel ya. Tensel hmm, mungkin nanti teman-teman bisa di Google tensel itu apa? Jadi uh, tensel itu sebenarnya uh, kayak um, bahan bahan kain tapi dibuatnya dari salah Nah, si Tansel ini kalau ada brand yang mau pakai brand mau pakai material tensel itu si brand itu harus menyertakan uh, apa sih? Waktu uh, apa sih disebutnya? Yang label-labelnya itu tuh kayak gantungan mereknya kayak gitu. Nah itu tuh harus disertakan. Ini tuh certified Tansel. dan ada um, dan ini salah satu ini ya apa? Marketing toolkitnya juga. Marketing toolkit itu maksudnya um, apa ya alat-alat untuk marketingnya termasuk brand-brand apa sih logo-logo brand yang kecil-kecilnya itu tuh yang kertas-kertas atau apa itu tuh ditulis di situ ini tuh terbuat dari tensel tensel itu apa nah itu tuh itu salah satu cara untuk mengedukasi customer kita jadi ketika customer menerima uh, our produk menerima produk kita mereka akan membaca oh ini produk ini tuh terbuat dari bahan ini oh ternyata produk ini sama um, lingkungannya kayak gini gitu jadi selain um, mengedukasi tapi um, si customer juga jadi jadi lebih apa ya jadi lebih ada ikatan batin mungkin ya, dengan dengan si brandnya kita itu gitu gitu loh terus um, dan hal lainnya juga yang perlu jadi uh, perlu kita apa ya perlu kita camkan ya pada diri kita sebagai pelaku fashion apa sustainability itu sustainability itu tidak bisa hanya menjadi gimmick ya jadi memang uh, gimmick itu apa ya gimmick itu kayak kayak apa ya aduh susah jelasinnya, gimmick itu kayak cuma buat mancing-mancing aja gitu, mancing orang supaya beli gitu. Tapi uh, coba pertanyakan lagi pada nurani kita ya, kayak uh, apakah kita emang mau benar-benar mau menghayati mendalami si sustainability ini atau cuma buat gimmick aja gitu. Dan saya harap sih kita semua di sini tidak menjadikan sustainability itu hanya menjadi sekedar gimmick. Karena kalau menurut saya jadi orang zaman sekarang itu jadi pelaku fashion di zaman sekarang itu tidak bisa hanya uh, skopnya itu hanya sebagai pem pembuat dan pemakai, tapi yang tadi saya bilang itu harus bisa mengedukasi dan um, mengedukasinya itu bisa dari berbagai aspek ya, misalnya tentang sustainability-nya itu sustainable itu bisa aspek lingkungan gitu seperti apa, tapi bisa juga um, memberi apa ya, emang edukasi tentang latar belakang misalnya kayak Mas Oni tadi batik itu mengedukasi orang juga um, ini tuh batik batik Indonesia ya orang semua orang juga tahu ya batik itu bagaimana tapi batik produksi produksinya Mas Oni itu apa sih gitu misalnya dari ini tuh memberdayakan tenaga kerja dari Sleman terus uh, ada value nya ada nilainya apa nah itu disampaikan ke customer gitu kemudian um, Kenapa harus seperti itu? Karena tuntutan zaman ya, kalau menurut saya. Jadi, eh, apa ya, misalnya gini deh, kita sebagai orang hari gini ya, nggak bisa eh, buang sampah. Buang sampah tuh sekarang itu nggak cukup dengan buang sampah pada tempatnya aja itu udah nggak cukup gitu. Tapi buang sampah itu kita harus bisa mikirin kayak, oh ini sampah plastik, sampah organik, anorganik, dan lain sebagainya, sampah eh, apa, elektronik. Hari ini tuh udah harus main chatnya tuh udah harus seperti itu gitu. Udah harus langkah lebih maju lagi. Udah nggak bisa kayak cuma dulu lagi. Itu harus tetap hal seperti itu harus bisa diterapkan juga di fashion gitu. Di industri fashion. Jadi nggak cuma mikirin kita jualan baju orang pak banyak yang pakai booming. No, it, nggak, nggak cuma sekedar itu gitu. Ada sustainability-nya. Gitu. Gitu sih, Mas. Kita diskusi lagi aja nanti saya supaya lebih seru sama teman-teman semua, gitu. Terima kasih Mbak Almira. mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Jadi untuk pertanyaan sebenarnya ada dua, jadi di kolom chat dan ada di link. Jadi mungkin ya kita akan bacakan yang ada di kolom chat dulu. Ini ada pertanyaan dari Kak Maurinta. Selamat pagi, izin bertanya untuk Mas Oni dan Mas Semi. Menurut kedua pemateri, mungkinkah orang berkebutuhan khusus bisa menjadi model? Karena dari pengalaman saya, sulit bagi orang berkebutuhan khusus untuk menjadi model. Brand fashion atau agensi yang coba saya masuki selalu saja bertanya, "Nanti bagaimana cara kamu mengikuti pose atau gayanya?" Dan bahkan terlintas di pikiran saya untuk membuat brand sendiri yang mengusung tema fashion inklusif. Itu untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama, pernahkah, pernahkah bisakah orang berkebutuhan khusus untuk menjadi model? Kemudian untuk pertanyaan keduanya, pernahkah Mas Oni dan Mas Semi berkolaborasi dengan model untuk mempromosikan brandnya? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Kak Maurinta. Jadi, ada dua pertanyaan. Yang pertama, mungkinkah orang berkebutuhan khusus menjadi model, dan pernahkah Mas Oni serta Mas Semi berkolaborasi dengan model untuk mempromosikan brandnya? Uh, Oke, okay, mungkin Mas Oni silakan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Kak Maurinta. Oke, okay, uh, terkait pertanyaan pertama, uh, secara pribadi saya ingin menjawab itu sangat memungkinkan untuk wasita Aji apa namanya kita masuk ke kelas itu gitu ya artinya dengan menggandeng atau istilahnya apa tadi menjadikan teman-teman yang berkebutuhan khusus menjadi model kita karena filosofi batik itu bisa dipakai untuk semuanya gitu ya jadi apalagi kita berdasar pada nilai-nilai budaya yang dimana kita istilahnya apa ya tidak membedakan satu sama lain gitu kemudian jadi sangat memungkinkan sekali kita apa namanya berkolaborasi dengan teman-teman sebagai modelnya mungkin ada improvisasi bisa jadi tapi secara umum apa saya menjawabnya itu sangat memungkinkan untuk dilakukan terus yang kedua yang pertanyaan kedua jujur kami belum pernah menggunakan modal sebagai jalur apa namanya mempromosikan brand kita, tetapi kami baru apa namanya sudah memulai untuk uh, endorsement ke beberapa apa namanya uh, public figure ya uh, untuk uh, uh, mempromosikan brand kita gitu. Jadi mungkin ini jadi jadi masukan juga buat kita siapa tahu uh, siapa gitu ya. Uh, atau aktivis siapa Indonesia yang yang mungkin mau di bisa jadi kan ya uh, gitu untuk jadi apa namanya uh, model batik kita untuk mempromosikan, mempromosikan batik. Mungkin itu dulu Mas uh, Dedi. Terima kasih Mbak Maurinta atas pertanyaannya. Terima kasih untuk jawaban dari Mas Oni. Uh, mungkin dilanjut ke Mas Semi. Kira-kira gimana Mas tanggapannya terkait pertanyaan Kak Maurinta? Uh, untuk yang pertama ya mengenai uh, itu mungkin mungkin banget karena uh, kita uh, bisa membuat uh, suatu produk yang memang uh, target marketnya uh, di kalangan yang uh, itu gitu tapi kita harus uh, bikin produknya seperti itu aja tapi harus ada campaign atau mungkin uh, Cerita atau value yang diangkat di balik produk itu gitu loh. Gitu. Karena kan kita menargetkan target yang spesial. Jadi kita harus bisa mem membuat si produk itu tersampaikan secara benar gitu loh. Uh, balik lagi dengan uh, uh, benar yang kata Mbak Almira bilang. Kalau uh, ceritanya gimana sih si brand itu. Gimana sih uh, uh, si brand itu... Uh, Bagaimana uh, backgroundnya, bagaimana uh, si brand itu uh, berfungsi untuk si target marketnya? Jadi, kalau misalnya kita balikan lagi dengan special needs tersebut, ya gantilah si brand itu sebagai campaign, gitu maksudnya. Uh, cerita campaign apa sih yang diangkat dari uh, kenapa kita harus mengincar uh, special needs, kenapa kita harus uh, membuat produk yang uh, berkebutuhan khusus, dan kita juga harus memperlihatkan. Uh, edukasinya juga gitu loh uh, dengan pelanggan kayak uh, si produk ini tuh bagus tuh untuk uh, Special needs dan uh, bisa juga uh, mempromosikan uh, mungkin bisa juga berkolaborasi dengan uh, beberapa beberapa institusi yang special needs juga untuk bisa uh, membuat si produk ini lebih terangkat lagi gitu loh jadi menurut saya itu bisa banget dilakukan tapi dengan strategi marketing yang berbeda dari uh, biasanya sih menurut saya gitu sih. Terus yang untuk yang kedua yang itu ya apa namanya tuh? endorsement ya atau model ya, pakai model ya. Uh, ya kita, kita pernah pernah pakai public figure dan pernah juga untuk endorsement uh, dan uh, mereka biasanya punya punya ketentuan khusus yang harus dipenuhi dari brand dan brand juga punya ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh model tersebut jadi uh, ya gitu sih ya maksudnya uh, pernah sih kita ngelakuin itu Terima kasih Mas Emi untuk jawabannya. Mungkin dari Kak Maurinta ada tanggapan atau mungkin pertanyaan lanjutan yang pengen ditanya ini silakan dari Kak Maurinta yang tadi nanya. Boleh mungkin open hmm, mic Mas kalau misalnya. Mas, saya mau nambahin juga boleh nggak? Oh, boleh 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 Mbak. Silakan silakan. Ah <tuh> uh, tadi saya uh, benar sih yang tadi Mas uh, Semi bilang uh, dari campaign brandnya itu sendiri ya yang harus ada. Jadi sebenarnya ini tantangan untuk Brand fashion kita, gitu, berani nggak untuk merangkul um, special needs itu, ya? Gitu, dengan cara uh, brand campaign-nya terus membangun value brand-nya itu kayak apa? Gitu, berani nggak kitanya, gitu, sebagai pelaku uh, produsennya itu, sebagai pembuat fashion-nya itu, kita berani atau tidak, gitu, untuk merangkul mereka? Jadi salah satu caranya tadi ya dengan camping itu ya. Kemudian ini tadi uh, tentang dari Mbak Mba Maurinta ya, saya mau menanggapi. Um, sebenarnya sih uh, dari kalau saya baca ya kayak nanti agensinya nanti bilang nanti bagaimana cara kamu mengikuti proposal harganya. Kalau menurut saya sih itu sebenarnya hanya technical issue ya. Mungkin kita bisa saja sama. Kang um, tahu gitu, tapi misalnya apakah um, special needs-nya, apakah bisu atau tuli itu kan sebenarnya kita bisa kerjasama meng mengajak uh, translator gitu kan misalnya itu kan akan bisa gitu ya sebenarnya bisa di diakalin gitu. Nah kemudian Mbak Maurinta bilang juga um, membuat brand sendiri yang mengusung tema fashion inklusif. Kalau menurut saya daripada bikin brand sendiri dengan tema fashion inklusif mendingan bikin agensi khusus aja untuk special needs gitu. Gitu, agensi modeling ya misalnya. Uh, kalau kenapa kalau menurut saya fashion inklusif itu kurang tidak uh, it doesn't really work out ya uh, di masa masa sekarang karena uh, sebenarnya uh, brand fashion akan lebih berimpact itu kalau bisa merangkul uh, market yang lebih luas. Kalau terlalu inklusif uh, itu terlalu sempit. Niche market terlalu sempit itu. Jadi, um, contohnya seperti ini. Um, beberapa tahun belakangan sangat populer yang namanya modest fashion dan Indonesia itu menjadi salah satu pusat modest fashion dunia, ya tapi kita apa ya supaya modest fashion itu uh, oke okay, berlangsung apa ya uh, lancar jaya kita harus merubah mindset main modus fashion itu tanggapan kita terhadap modus fashion modus fashion itu kalau kita dengar kata modus fashion coba apa yang pertama kita terlintas di kepala kita pasti busana muslim busana muslim itu kan itu uh, khusus ya untuk um, agama tertentu katakanlah seperti itu. Tapi kan sebenarnya uh, kalau kita lihat lagi sebenarnya modus fashion itu siapapun sebenarnya bisa boleh pakai gitu, nggak harus orang Islam gitu loh. Tapi kan yang penting modus fashion itu busananya tertutup sopan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung mengkhususkan diri tuh kita membatasi ruang ruang apa ya ruang kreasi ruang ruang marketnya possibility marketnya gitu jadi um, ya itu mindsetnya harus lebih dibuka lagi gitu kayak misalnya contohnya seperti si mode fashion itu gitu kalau misalnya hanya hmm, mikirnya busana muslim busana muslim aja terus kayaknya berkembangnya akan lebih susah sih tapi beda misalnya uh, fashion yang inklusif yang memang targetnya khusus ya misalnya untuk um, kalau mahasiswa saya tuh uh, ada salah satu mahasiswa saya untuk tugas akhirnya dia bikin uh, busana yang dikhususkan untuk um, penderita kanker karena mereka harus uh, apa, apa kemoterapi dan untuk kemoterapi itu perlu perlu apa ya kayak fitur-fitur khusus di bajunya yang untuk mendukung kelancaran kemoterapinya, nah itu kalau inklusif seperti itu masih bisa sih ya maksudnya itu tepat sasaran tapi kalau um, lusina special needs yang sebenarnya dari segi fitur fisik uh, masih seperti orang biasa kenapa harus dipermasalahkan gitu itu sih bang morienta gitu buat tanggapannya sorry Thank you, Mbak Almira. Untuk Mbak Maurinta, ada tanggapan mungkin? Sekaligus mungkin uh, pengen nanya lebih lanjut lagi dengan pemateri kita dan juga penanggap kita. Silakan, Mbak Maurinta. Gimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau ingin bertanya lagi? Untuk sementara ini cukup. Oke, okay. terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Uh, ini untuk Mas Semi. Jadi ini pertanyaan dari Kak Bobi. Jadi Kak Bobi ini nanya di link juga dan nanya di kolom chat, tapi sebenarnya inti pertanyaannya hampir sama. Jadi bagaimana cara Adler mempertahankan konsumen untuk membeli t-shirt polos? Sedangkan di Bandung dan juga mungkin e-commerce lainnya kan juga uh, ada produk yang hampir sama seperti itu. Silakan Mas Semi. Halo-halo. Bobby Ro Ronaldo ya? Ya benar. Nah, nah ya ini di, di, di yang setnya soalnya ada mention gini kan uh, bertanya bagaimana cara berkompetisi dengan brand fashion basic lainnya di Shopee karena di Shopee banyak sekali baju yang sama persis dengan under ah benar banget nih. Jadi kita uh, memang pesaing kita tuh banyak banget di Shopee apalagi Uh, di shopee tuh lebih kayak apa ya istilahnya strateginya mereka semua kayak price war gitu loh jadi uh, mereka gimana caranya mereka membuat yang termurah paling murah paling murah banget gitu loh uh, dan kebetulan yang kita tahu memang kita ini berkompetisi si brand nggak cuman dengan brand lagi di shopee tuh jadi banyak banget yang namanya pabrik membuat uh, sisa bahan untuk dijadikan uh, Baju kaos polos dijual di Shopee gitu Dan itu tuh eh, menghancurkan harga pasar dan persaingan gitu Dimana dia eh, pabrik ini istilahnya cuman biaya jahit aja gitu Dari bahan dan lainnya kan udah eh, minim banget Dan kebetulan juga mereka eh, untuk persediaan juga tinggi banget gitu Nah gimana sih kita caranya untuk me, me, istilahnya me, mempertahankan market kita gimana caranya mau uh, berperang dengan uh, brand lainnya di Shopee nah makanya uh, di situ kita uh, melakukan yang namanya kerjasama dengan Shopee gitu uh, kita bekerjasama dengan Shopee agar kita bisa uh, berkolaborasi di dalam iklannya memang sih ada beberapa syarat yang uh, mungkin brand-brand uh, yang standar kaos polos biasa itu nggak bisa untuk ikut bekerja sama dengan shopee tersebut gitu loh. Nah tapi yang kita maksudkan itu bukan berarti ya udah berarti promo aja semua di shopee ya itu kan sama aja kayak nggak ada bedanya dengan brand lain gitu brand yang ada di shopee. Ya kita balik lagi kita buat campaign kita buat istilahnya iklan yang lebih Touching lagi dan juga... Uh, melihatkan value-value produk kita yang berbeda dari... Brand-brand lain gitu. Karena sebenarnya... Bahannya beda loh dari si... Yang kaos yang di... Shopee-shopee uh, itu. Uh, terus ketahanan uh, susutnya juga... Berapa persen berbeda daripada... Bahan-bahan uh, lainnya gitu loh. Makanya kita... Apa ya istilahnya... Uh, kalau boleh bilang... Uh, di iklan itu sendiri, sebenarnya kita nggak ngiklan di Shopee untuk uh, uh, si produknya, tapi iklan itu berangkat dari sosial media, gitu loh. Jadi, uh, gimana kita cara biar beda? Ya, kita berbeda di sosial medianya, berbeda dari brandingnya. Kita lebih lagi membuat konten-konten yang lebih berbeda akhirnya Touching ke konsumennya Lebih personal gitu loh Jadi uh, mereka kalaupun ada brand lain Yang Oh ini lebih murah nih Oh ini membuat uh, Yang namanya Konten atau konsep yang Berbeda daripada Jualan yang hanya di Shopee itu gitu Walaupun sebenarnya check outnya nya juga di Shopee lagi gitu. Maksudnya pembelian ya di Shopee gitu loh. Gitu sih paling. Terima kasih jawaban untuk Mas Semi. Mungkin Mbak Almira ingin memberikan saran atau mungkin insight gimana sih cara kita mempertahankan produk kita dari produk-produk yang mungkin serupa juga kayak gitu. Hmm, harus ada ini ya harus ada unik unique, uh, uniqueness value ya nilai uniknya tuh harus ada dari brand kita tuh apa kayak misalnya contohnya seperti tadi Mas Oni ya batiknya uh, mengusung kuat nilai sainsnya gitu misalnya itu udah termasuk salah satu selling point ya karena di brand batik lain orang nggak akan nemu batik seperti itu juga gitu nah kalau di kasusnya Mas Semi, nah itu lebih ketat lagi ya persaingannya ya Mas Semi ya, lebih sadis persaingannya karena tidak hanya bersaing dengan uh, merek lokal ya, karena bersaing juga dengan merek merek yang udah lebih merek merek luar yang lebih punya di hati di masyarakat katakanlah seperti itu gitu. Um, tadi sih, strateginya dari Mas Yeni sih udah oke okay lah. Apalagi Mas Yeni orang manajemen pasti lebih jago lah soalnya gitu. <laughs> oke, okay, thank you Mbak Almira dari Mas Bobi. Yeah, Kira-kira ada pertanyaan lebih lanjut mungkin, atau udah terjawab pertanyaannya? Sepertinya sudah oke. Okay, terima kasih selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Mas Oni ini pertanyaan yang dikirim uh, ke link ke link pigeon poll uh, mungkin saya bacakan aja uh, kalau dari lihat dari IG Mas Oni sepertinya Mas Oni ini masih kerabat keraton apakah latar belakang pemilihan bisnis batik ini berawal dari pengaruh keluarga juga Mas lalu apakah ini murni bisnis atau ada semangat untuk melestarikan budaya juga itu pertanyaannya Uh, penanyanya nggak ada namanya. Jadi mungkin silakan Mas Oni. Oke, okay, terima kasih. Uh, jawabannya iya, sebenarnya uh, kalau ada berbicara keluarga, kami memang masih ada terah dari kasunanan Surakarta dan kasunanan Yogyakarta. Jadi ikatan keluarga itu masih apa ya masih sangat kuat gitu ya. Dan pengaruh apa namanya budaya keraton itu masih kental sekali di keluarga seperti itu. Ya sedikit banyak apa namanya itu mempengaruhi motivasi secara pribadi ya dari saya untuk memulai usaha batik gitu. Cuman saya pikir ini ada cumannya nih gitu ya. Kenapa saya pilih batik science daripada batik klasik gitu ya. Nah, mungkin terkait dengan uh, unique value-nya tadi gitu yang saya pikir kalau kalau apa sudah banyak sekali orang-orang bahkan apa namanya mungkin kita juga tahu batik-batik yang klasik itu semua dari keraton dan ya mungkin semua orang sudah tahu itu gitu ya. Nah, saya ingin ingin mencoba untuk berbeda gitu. Makanya saya ciptakan walaupun apa ya saya ciptakan Batik Science tapi saya juga masih masih mempertahankan batik-batik klasik yang memang bersumber dari uh, keraton dua keraton Jawa di uh, di Indonesia gitu ya, nah itu uh, jadi mungkin kira-kira seperti itu jawabannya dan hmm, kapan namanya kalau kami di, kami kalau apa namanya uh, wa saya, saya di situ di situ saya apa namanya ada gelar yang ditanda kurung jadi masih masih ada apa Uh, saya masih bergelar raden mas sebenarnya cuman itu sudah sudah apa namanya tidak dipakai lagi oleh keluarga karena sesuatu hal gitu <laughs> karena itu personal jadi tidak tidak perlu saya sampaikan di sini uh, jadi masih apa artinya ikatan keluarga dan dan memang apa ya saya kami ya mungkin memang dari keluarga dan dan secara pribadi saya suka sekali dengan yang namanya gamelan dengan yang namanya apa namanya keraton kehidupan dan segala macamnya saya sangat menikmati dan dan itu juga salah satu inspirasi untuk untuk apa ya untuk memulai dan membuat batik di wasita aji batik kira-kira seperti itu. Oke terima kasih untuk jawabannya. Semoga uh... Pertanyaannya bisa terjawab karena nggak tahu namanya siapa yang ngirim jadi nggak bisa nanyain feedbacknya lagi tapi ya semoga bisa terjawab kalau gitu mungkin lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat ini dari Kak Friska Silvia Limbong Selamat pagi saya ingin tanya kepada Mas Oni dan Mas Semi apakah bahan-bahan tekstilnya dibeli dari Indonesia atau impor tolong berikan penjelasan terhadap pemilihan tekstil saat masa pandemi ini Mengingat biaya tekstil dari Cina, mayoritas terbilang lebih murah dari lokal. Terima kasih. Uh, mungkin Mas Oni dulu, silakan Mas. Oke, okay. uh, terkait bahan tekstil, kami menggunakan bahan tekstil dalam negeri. Ya, uh, ini, ini apa namanya? Eh, uh, edit value juga dari kami. Jadi, dari apa namanya? Kalau teman-teman, mungkin yang saya nggak tahu. Uh, cross check harga batik tulis uh, di luar ya, di rata-rata di pasaran itu kalau saya boleh bilang antara 500 500 ribuan ke atas ya gitu. Tapi kami bisa menghadirkan batik di bawah 500 ribu. <laughs> Jadi kalau teman-teman bisa bisa apa uh, cek di IG kami itu kami menghadirkan batik yang berharga 400.000 ribu gitu ya bahkan kalau nanti apa namanya di skala besar skala grosir ketika ada yang ingin bekerja sama kan bisa memberikan harga di bawah itu nah ini ini menjadi apa namanya dan bahan kami eh, apa kami menggunakan katun dalam negeri katun prima dan primisima kalau apa namanya teman-teman pernah tahu bahan itu bahan dasar kami eh, apa namanya jadi menjel, apa, menjawab juga pertanyaan tentang biaya tekstil dari Cina yang mayoritas terbilang murah daripada lokal, jadi uh, apa ya, kami sedikit banyak, apa ya, istilahnya ingin me, me, mengatakan bahwasanya ada loh produk lokal yang sebenarnya murah gitu, artinya kita dan kita me, selalu apa ya, kita bisa mengusung produk lokal daripada produk uh, luar negeri gitu, sebagaimana semangat Pak Jokowi kemarin yang baru saja kita harus menyukai produk Indonesia gitu kan ya dan apa bahkan sampai ada statement kita harus benci produk luar negeri gitu ya itu walaupun itu literally nggak seperti itu artinya gitu tapi intinya semangat untuk menggunakan produk lokal itu apa namanya dan ini mulai mulai digaungkan oleh Pak Presiden gitu ya jadi dan produk lokal juga ada loh yang memang apa namanya harganya murah tapi kualitasnya juga bagus gitu. Kalau teman-teman penasaran silahkan pesan produk kami gitu ya di website Aji Batik dan dan beberapa testimoni yang alhamdulillah gitu ya beberapa testimoni dari customer yang sudah membeli produk kami itu uh, apa namanya menyatakan atau memberikan testimoni kainnya bagus, kayaknya halus gitu ya. Jadi alhamdulillah sekali kami juga bersyukur dan berterima kasih atas testimoninya seperti itu. Untuk lebih apa meyakinkan silahkan pesan produk kami. Insya Allah kami jamin kualitasnya juga tidak main-main dengan harga yang masih sangat terjangkau gitu. Apalagi kalau misalkan apa namanya baju itu kan mungkin kalau di pasaran sekitar 700-an, 800-an gitu ya untuk batik tulis. Tapi kami bisa memberikan harga sekitar 500-600 ribuan. Jadi itu edit value dari kami. Itu bukan bim salah BIM, tapi kami memang memang me, me, apa ya, membuat suatu produk yang apa ya, yang bisa dikonsumsi di oleh pasar secara luas gitu ya, dengan kualitas yang tidak main-main gitu. Karena ini levelnya itu kan batik tulis ya, batik tulis itu kita semua tahu, apa namanya tidak ada Uh, apa induksi atau pengaruh dari misalkan uh, sentuhan modern seperti mesin dan segala macam semua di apa namanya dikerjakan secara manual handmade gitu ya jadi kita tapi kita juga sangat menjaga kualitas dan apa namanya uh, apa ya, setelah, uh, uh, service kami kepada customer mungkin kira-kira seperti itu mas terima kasih jawabannya mas oni uh, mas semi silakan mas Jawab pertanyaannya. Untuk bahan uh, yang tadi, oh tekstil dari Indonesia ya. Kalau kita belinya emang dari Indonesia dan kebetulan pabriknya juga kerjasama. Jadi uh, memang mereka uh, memakai, uh, maksudnya membuat uh, bahan itu sendiri dan juga ada pencampuran warna juga sendiri, semuanya sendiri jadi 100% lokal produk gitu loh. Untuk yang biaya tekstil dari Cina mayoritas terbilang lebih murah, ya memang benar murah banget untuk ngimpor bahan dari Cina. Cuman ada beberapa regulasi yang mungkin jatuhnya setelah kita urus perizinan dan lainnya, si bahan itu jadinya lebih dibilangnya ya ya sama-sama aja dengan bah, bah, uh, harga di Indonesia gitu loh. Jadi kayak uh, sebenarnya memang terlihat murah, tapi sebenarnya tidak juga untuk uh, regulasi di Indonesia sendiri. Seperti contoh misalkan uh, untuk brand saya yang jam tangan, itu kan karena emang uh, di Indonesia belum mampu untuk membuat mesin atau membuat uh, stainless steel si jam tangan sebagus di China, jadi kita ngimpor gitu loh. Impor dan kebutuhan memang eh, dari segi teknologi. China memang lebih unggul daripada kita, tapi balik lagi, kalau untuk eh, kain sendiri, menurut saya di Indonesia justru eh, sumbernya ya dibandingkan negara-negara lain, gitu loh. Jadi, kalau menurut saya, lebih baik kita eh, lokal produk, maksudnya dari bahan dari Indonesia, dari ketimbang dari asing gitu gimana sebenarnya kalaupun dicoba untuk membeli dari luar dari China itu jatuh-jatuhnya juga harganya sama-sama aja dengan Indonesia gitu bahkan kadang sudah lebih mahal ya itu balik lagi ke regulasi biaya cukainya ya karena kan uh, kita tahu sendiri uh, banyak banget pungli-pungli di cukai yang benar-benar kayak mempengaruhi harga si pembelian kita gitu loh yang dimana sebenarnya menurut saya risikonya lebih besar ketimbang kita beli di lokal gitu atau pemakai bahan lokal ya kenapa enggak lokal aja gitu loh karena kan karena kan istilahnya lebih mudah juga lebih gampang didapat dan harganya juga enggak jauh beda gitu menurut saya sih, sih. Terima kasih Mas Semi untuk jawabannya. Untuk Kak Friska, kira-kira ada yang uh... Mau ditanyakan lagi atau sudah cukup penjelasan dari Mas Semi dan Mas Oni? Oh, ya. Bagaimana Kak Friska, apakah ada yang mau tanyakan lagi atau sudah menjawab pertanyaannya? Iya, silakan Kak Friska. Mau open mic juga boleh. Kalau mau nanya lagi silakan, nggak apa-apa. Ya, terima kasih kesempatannya. Uh, terdengar suara saya? Terdengar, terdengar. Uh, jadi, uh, gini... Benar. Um, jadi sepengetahuan saya tuh contohnya seperti polyester itu banyak pemain lokal yang lebih pilih uh, harga murah dari China daripada uh, polyester buatan Indonesia gitu. Jadi itu sih yang tadi uh, fokus saya sebenarnya. Kalau mungkin boleh tambahan lagi dari Mas Oni dan Mas Semi kira-kira tentang polyester sendiri bagaimana? Terima kasih silakan langsung jawab aja mas kalau dari Wasita aji batik kita nggak pakai polyester ya jadi bahan kita pure katun jadi apa namanya mungkin mas semi yang lebih banyak bermain dengan polyester kali ya Mungkin mas semi bisa bisa memberikan langsung jawabannya ya mas semi silakan mas Buat polyester ya memang sih emang emang harga polyester lebih murah di China ya dan juga baru-baru ini juga harga katun juga naiknya di Indonesia karena mungkin baik lagi kayak tahun 2010 di mana harga katun tinggi banget sehingga jadinya malah merusak ekosistem si dunia kain ya tekstil ya jadinya e, harganya udah tinggi banget gitu. Nah, kebetulan juga di Indonesia sekarang lagi mau tinggi banget gitu loh si harga katunnya. Untuk poliester sendiri ya masih lebih murah, memang e, lebih iya e, bisa kita beli dari luar cuman ada beberapa regulasi dan beberapa syarat-syarat e, dan ketentuan yang sehingga sebenarnya itu biaya itu sendiri tuh kalau di luar negeri mah nggak ada gitu loh. Tapi kalau di Indonesia ada gitu. Jadi menurut saya daripada kita hmm, gimana ya, mengejar yang lebih murah sebenarnya jatuhnya gitu bagian juga uh, bedanya juga nggak terlalu Tentu kali produksi sampai misalnya uh, kita cuman produksi Sosper terlalu bagaimana gitu karena karena balik lagi ya kalau misalnya di dari kalau dari saya pribadi gimana caranya ya kita seefektif mungkin kosnya jangan terlalu keluar yang untuk yang hal lain gitu jadi kalau misalnya ada yang lebih mudah dan lebih cepat dan lebih murah ya udah yang itu aja gitu maksudnya uh, lagian nah, juga kalau misalnya uh, target marketnya uh, middle to high ya uh, saya rasa nggak terlalu signifikan untuk uh, produk uh, produk uh, coba dibandingin lagi budgeting dan uh, lainnya dengan beberapa komposisi budget lainnya apakah worth it atau enggak sih itu sih yang jadi kayak lebih baik ke sana, akhirnya malah jadi tidak um, bagus untuk kelangsungan bisnis atau um, bahkan mempengaruhi marketing atau dan lainnya gitu lain. itu sih oke, okay, terima kasih uh, jawabannya Mas semi untuk Kak Friska, apakah ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ada tanggapan lagi? Atau sudah cukup pertanyaannya? Uh, sudah cukup, terima kasih banyak. Dan semoga teman-teman uh, di sini selalu pakai produk uh, lokal Indonesia. Terima kasih. Ya, Terima kasih juga Kak Friska untuk pertanyaannya. Uh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang baru, ini Kak Maurinta uh, ngasih feedback lagi nih terkait uh, insight yang tadi disampaikan oleh Mbak Almira kira-kira gimana mbak Mia terkait uh, feedback dari mbak maurinta ini hari sorry. tadi masih oke okay banget mbak maurinta uh, apa ya hmm, tujuannya value nya itu oke okay banget bagus banget saya support banget sama kayak tadi ya mas kayak mas oni tadi mas oni mas Oni. latar belakangnya tuh jelas banget backgroundnya tuh jelas banget And itu um, dasar yang kuat cukup kuat untuk mau membangun suatu brand itu bagus banget. mau um, tapi yang perlu diingat adalah um, ketika uh, kita terlalu fokus di market inklusif, uh, dikhawatirkan nanti message-nya hanya sampai di lingkungan inklusif itu saja, gitu. Sedangkan kan kita inginnya masyarakat yang lebih luas mengerti uh, aware uh, dengan uh, special needs ini gitu. Jadi uh, kenapa tadi saya bilang jangan terlalu niche market, jangan terlalu bergerak di market yang sempit, karena sebenarnya kan kita ingin uh, mengedukasi masyarakat juga gitu tentang si special needs ini gitu. Itu mau minta. Jadi bukan yang nggak boleh, tapi Uh, kekhawatirannya adalah ketika bergerak terlalu di market yang inklusif, um, ya yaitu tadi message-nya itu pesannya hanya sampai di itu-itu aja, di lingkungan yang itu-itu saja, di mana lingkungan yang itu tuh sebenarnya ya sudah paham, udah tahu gitu. Sedangkan kan yang perlu untuk lebih tahu adalah yang di luar itunya gitu. Tapi kalau untuk ininya sih itu keren banget, itu support banget lah apa hal dan apanya -apa, apa -apa, semua itu Mbak Maurinta untuk Mbak Maurinta mungkin ada feedback lagi mungkin kalau mau open mic juga dipersilakan kalau mau diskusi ya yeah. mm. ya yeah, supaya bisa ngobrol lebih langsung silakan oh. Mbak Maurinta yeah. sedikit ini ya jadi um... Oh ya saya juga berterima kasih sama sama jawaban jawabannya dari mas mas soni mas Remy gitu terus dari pak amira juga terus terima kasih juga untuk keterbukaannya gitu kalau ternyata apa, ini, orang special needs mungkin mungkin sekali malah jadi model dan buat saya pribadi terbuka sekali apa senang sekali akan sebuah jadi ke terobosan atau inovasi uh, inovasi kalau bisa sebuah brand berani merangkuk merangkul orang-orang seperti kami. Apalagi kalau kalau sebuah brand apa menurut saya kalau dari diskusi-diskusi saya dengan dengan beberapa orang kalau sebuah brand atau perusahaan berani merangkul orang special needs sebagai model atau sebagai ambasador itu akan menjadi nilai plus bagi perusahaan tersebut. Terima kasih dan sangat terbuka untuk kolaborasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Maurinta. Mungkin dari uh, Mas Oni atau Mas Semi atau Mbak Almira ada uh, tanggapan atau mungkin uh, saran terkait uh, yang disampaikan Mbak Maurinta tadi. Maaf tadi saya koneksinya sempat terputus jadi pas Mbak Maurinta ngomong agak saya ada yang kelewat tuh tadi. <laughs> mungkin mungkin sedikit uh, tanggapan dari saya. Uh, ini men apa ya? Uh, apa yang barusan Mbak mau sampaikan itu menjadi semacam flashback saya ketika saya studi di LA gitu ya kebetulan di sana uh, saya mengalap bukan mengalami tapi berinteraksi sendiri dengan beberapa orang berkebutuhan khusus gitu ya dengan orang teman-teman yang punya apa mute sama blind gitu ya kemudian dan beberapa yang apa namanya uh, homeless itu kan juga mungkin kalau di sini itu nawisma gitu ya walaupun itu mungkin bukan tidak termasuk dalam berkat kebutuhan khusus gitu ya tetapi intinya apa ya itu memang mereka apa ya teman-teman dengan kebutuhan khusus itu kebetulan saya merasakan apa sudah merasakan sendiri bahwasanya mereka memiliki antusiasme antusiasme tersendiri gitu ya memiliki passion tersendiri memiliki semangat tersendiri yang yang mungkin ini beda dengan apa namanya teman-teman pada umumnya gitu. Tapi saya melihat itu suatu hal positif yang yang apa ya yang seharusnya sudah dan sudah saatnya kita mulai dan lebih banyak lagi untuk merangkul mereka gitu. Nah, lepas terlepas itu dari apa namanya ya uh, uh, terlepas itu nanti bagaimana ke depannya apakah uh, itu akan meningkatkan atau mungkin menurunkan produksi atau promosi kita tetapi uh, terlepas dari itu saya menangkap bahwasannya teman-teman dengan kebutuhan khusus ini memiliki nilai plus tersendiri yang itu bisa bisa kita apa ya bisa kita gunakan untuk menjalankan suatu bisnis gitu karena saya merasakan sendiri ketika beberapa teman-teman saya itu teman-teman yang mute gitu jadi bisu gitu ya di jadi dan itu punya apa ya punya punya apa istilahnya ada caranya tersendiri gitu dan alhamdulillah saya merasakan itu dan dan kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu mungkin dari masa ini ada pengalaman tersendiri juga yang, yang lain. Uh, makasih mas Oni ya uh, atas kesempatannya. Menurut saya uh, sebenarnya ya balik lagi ke uh, misalnya mau rinta mau membuat brand khusus inklusif, inklusif itu ya bagi saya, itu bisa banget. Cuman, balik lagi, kita harus benar-benar uh, gimana nih strateginya, gimana sih, uh, memperlihatkan si uh, brand itu sendiri, uh, si story-nya, sampai ke si tagline-nya, dan lainnya. Gitu loh, itu, itu bisa dilakukan gitu loh, dan, dan make sense untuk dilakukan. Cuman, uh, balik lagi, kalau misalnya fashion sendiri, berarti ya memang ini. Brand yang benar-benar targeted niche market itu, jadi menurut saya bisa dilakukan sih. Maksudnya, ya asal uh, yakin dengan uh, apa yang dilakukan dan ya rezeki mah gak bakal uh, milih orang ya, milih-milih pasti ada masing-masing. Dan saya percaya uh, memang uh, teori ataupun uh, di dunia bisnis kayak misalnya hitungan semuanya ya pasti semuanya pasti tapi ada beberapa persen 10 sampai dua persen tuh ya, ya balik lagi semuanya keberuntungan atau yang namanya uh, Tuhan yang ngatur gitu jadi maksudnya uh, ya kalau Mas daripada ya, <laughs> kalau misalnya daripada berpikir panjang ya kalau mau melakukan lakuin aja gitu loh toh lagian juga uh, belajar gitu loh kayak saya misalnya uh, kalau boleh bilang saya bikin barber itu rugi nggak ada untungnya gitu jadi kayak ya kalau nggak rugi ya saya juga nggak bakal bisa sampai sekarang gitu maksudnya ya jangan takut mencoba sih kalau kata saya untuk mau ya lakuin aja pokoknya mah karena eh, di Bandung tuh banyak banget pebisnis pebisnis dengan ide yang hebat hebat tapi kebanyakannya hanya diskusi saja tapi tidak terjun langsung gitu. Kalau yang terjun langsung itu nilai plus banget sih, itu sih, kasih. Mas Gede, saya mau nambahin sedikit, boleh? Iya, silakan. Mbak um, Maulina, um, kalau menurut saya sih jangan khawatir ya, uh, masyarakat sekarang ini, kalau yang saya lihat generasi muda, kata anaknya lingkungan terdekat saya ya mahasiswa mahasiswa saya, mereka sudah jauh lebih uh, aware dengan uh, apa ya dengan uh, kebutuhan dengan keberadaan orang-orang special needs itu mereka sudah jauh lebih aware dan um, apa ya perlakuan mereka juga sudah berbeda enggak seperti orang kaya dulu gitu uh, kenapa saya bisa ngomong seperti itu karena uh, saya melihat dari project-project tugas akhir yang mereka kerjakan itu tidak sedikit yang uh, latar belakangnya Uh, ingin mengangkat um, uh, golongan special needs tadi. Uh, uh, caranya macam-macam sih mereka. Jadi di kalau di kampus saya itu ada dua jurusan, satu fashion design dan satu fashion management. Ini contoh kasus yang ingin saya ceritakan, contohnya adalah dari uh, fashion management. Uh, jadi uh, mahasiswa itu bikin proyek uh, latar belakangnya adalah um, apa ya? Uh, dia membuat brand uh, produknya itu tas, tapi tasnya itu, tasnya tas basic, tapi uh, dia mengajak, uh, saya lupa, aduh, um, dari komunitas special meet apa ya saya waktu, waktu itu, dia, pokoknya si komunitas itu mereka suka bikin hasil karya lukisan atau apa, nah hasil karya lukisannya itu di tempat diterapkan, dibuat untuk menjadi um, dekoratif di tas itu, gitu. Di tas yang dibuat oleh si mahasiswa saya. Tapi, uh, kemudian, nggak cuma sampai di situ si mahasiswa itu, tapi si mahasiswa itu di marketing toolkit-nya, di strategi marketing-nya, dia juga mengedukasi masyarakat. Um, ini tuh dibuat oleh uh, komunitas, komunitas A yang ada kebutuhan spesial ini, gitu. Jadi, um, adalah uh, saya sih ada harapan maksudnya um, jadi Mbak Maurinta go for it idenya itu go for it karena saya sih ada harapan dengan uh, generasi muda ini generasi muda sekarang karena ya itu tadi saya melihat dari mahasiswa-mahasiswa um, saya mereka mulai aware gitu dengan dengan adanya golongan special needs ini gitu. Oke okay, terima kasih buat Mbak Almira. Uh, untuk Mas Billy, <laughs> thank you banget sebenarnya uh, uh, juga punya uh, insight seputar ini uh, inklusif brand. Tapi karena pertanyaannya ada banyak sekali, <laughs> jadi mungkin nanti bisa uh, di share secara pribadi ke Mbak Maurinta. Jadi mungkin kita next ke pertanyaan yang berikutnya. Mungkin saya akan pilih pertanyaan dari uh, pelaku usaha. Kita oh ini ada di kolom chat dari Kak Konik Atul Hidayah. Assalamualaikum kak izin bertanya kurang uh, plus minus tiga bulan saya memulai all shop baju tidak branded dengan menjadi dropship dan reseller via marketplace Facebook WA dan Shopee akhir, akhir ini penjualan mengalami penurunan kira kira bagaimana cara menaikkan penjualan saya kak apa ganti produk branded atau bagaimana saya belum bisa mempertahankan customer untuk menjadi pelanggan tetap mohon jawabannya oke silakan mungkin uh, kak Mungkin Mbak Almira, Mbak Almira mungkin bisa ngasih ini uh, pendapat? Uh, sebenarnya sih ini di luar <laughs> ekspertis saya. <laughs> apa ya? Um, mungkin saya uh, Aduh, apa ya? Bentar. Eh uh, masih ya, sih sebenarnya ini kayaknya ya yang udah benar-benar terjun langsung ke retail apa jual beli fashion nih berbagi pengalaman mungkin mungkin silakan Mas Emi, berbagi pengalaman halo-halo uh, buat Konik ya uh, untuk ya itu balik lagi ya kalau misalnya kita bermain di reseller via marketplace dan kebetulan kalau reseller kan pasti uh, jual brand-brand uh, bukan brand ya maksudnya istilahnya produk-produk yang tidak memiliki brand dan uh, dan emang tidak um, luas banget, brut banget gitu targetnya. Menurut saya memang memang uh, kenapa mengalami penurunan ya tergantungnya kalau misalnya kita memilih misalnya nih uh, kasih contoh uh, Konik membeli uh, produk Adler dan jadi reseller Adler nih. Nah berarti Konik itu sebenarnya secara tidak langsung uh, penjualannya juga tergantung dari Uh, situasi dan kondisi si brand gitu loh, si brand itu sendiri. Apakah memang brand itu lagi naik atau brand itu tidak naik gitu. Kalau misalnya uh, Adler lagi turun ya, konik jadi turun gitu. Kalau misalnya Adler lagi naik, uh, produk tersebut juga jadi di uh, diminati gitu. Jadi kayak supply dan demand, uh, supply dan demand aja gitu. Loh. Jadi kalau misalnya uh, ternyata memang lagi diminati dan lagi di digiatkan ya pasti uh, banyak banget penjualan tapi kalau misalnya tidak ya menurun gitu jadi uh, gimana sih uh, untuk mengatasi hal kayak gini uh, menurut saya opini saya sih kalau bisa gimana kalau konik mulai berani memberanikan diri untuk membuat brand sendiri gitu loh uh, balik lagi brand sendiri itu juga harus ada unique selling pointnya ya jadi uh, apa yang mau dijual apa yang itu biar agar bisa jadi berbeda gitu loh jadi sebenarnya reseller itu apa ya istilahnya bagus nggak bagus gitu loh jadi ketika memang produk tersebut diminati um, sangat uh, istilahnya sangat bagus untuk kita jadi reseller tapi kalau misalnya produk itu lagi tidak diminati nggak um, bagus juga untuk kita jadi reseller gitu jadi sustainability-nya juga kurang sih menurut saya kalau misalnya kita terpatok dengan yang namanya reseller ya jadi kalau bisa beraniin diri uh, untuk bikin brand atau bisa juga misalnya uh, skill dari konik yaitu jadi reseller nih bisa juga gimana caranya konik menguasai pasar gitu loh dengan cara ya analisis lagi balik lagi analisis targetnya analisis uh, pasarnya siapa analisis lagi produknya yang bagaimana gitu jadi mungkin masih banyak yang harus di variabel variabel yang harus diperhatikan gitu loh tapi gitu sih uh, menurut saya kalau untuk penjualan menurun ya kalau untuk mau instannya bisa sih kalau misalnya konik uh, mulai belajar belajar tentang iklan di shopee tentang iklan iklan di ads di fb itu bisa men, uh, menaikkan penjualan juga cuman baik lagi jangan terlalu boros di uh, biaya iklan itu sendiri sih boleh ya mas hmm, e, boleh nambahin sedikit ya, Masdi mas uh, mungkin ini ya kalau di um, di marketplace ya seperti Tokopedia atau Shopee kalau menurut saya salah satu yang cukup berpengaruh juga itu um, ininya apa uh, pengaturan display foto-fotonya terus um, keywordnya kata-kata kuncinya atau hashtag atau um, deskripsi produknya kalau deskripsi produknya lebih rapi kan orang lebih enak lihatnya ya jadi um, lebih jelas untuk customer untuk um, melihat informasi produknya seperti apa kemudian uh, visual mau nggak mau itu penting banget sih ya karena orang apalagi kalau kayak di marketplace mungkin yang paling pertama dilihat kan fotonya dulu kan itu tuh nah itu itu ya lumayan penting sih itu jadi bisa diatur juga uh, keywordnya kata-kata kuncinya yang ditulis juga mungkin bisa di judul itunya ya tuh apa judul produknya tuh mungkin bisa uh, pakai kata-kata yang umum di, dicari orang ya jadi kayak misalnya orang search misalnya ibu-ibu gitu ya uh, buka shopee Ah pengen, aku ah, pengen nyari ini ah daster tiap ya, das, daster adem gitu misalnya. Jadi yang ditulis mungkin misalnya baju tidur rayon atau apa daster adem ya hal-hal yang umum yang umum untuk apa ya orang jadiin kata kunci untuk search produknya gitu. Jangan yang terlalu rumit-rumit dan jangan kepanjangan. Gitu sih. Terima kasih, Mbak Almira. Selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Mas Oni. Jadi ini ada yang menanyakan untuk Mas Oni mengatakan bahwa beliau mendayagunakan para pebatik setempat. Bentuk sistem kerjasamanya seperti apa? Lalu untuk desainnya itu murni dari Mas Oni atau dari karya pebatik setempat yang Mas Oni komersilkan? Silakan, Mas Oni, dijawab pertanyaannya. Oke, okay. jadi kami uh, mengapa istilahnya ya, gunakan ya, mendayagunakan pembatik uh, homemade yang ada di beberapa di Sleman. Jadi, uh, kalau, kalau apa tadi pertanyaannya gimana? Mas? Uh, uh, Untuk bentuk kerjasamanya itu seperti apa, Mas? Okay. Oh iya, bentuk kerjasamanya jadi. Uh, Istilahnya apa ya? Jadi, kita itu um, um, kita meng-hire, ya. Mungkin bisa dikatakan meng-hire uh, pembatik tradisional kita. Soalnya, spiritnya itu adalah supaya mereka juga bisa tetap bekerja selama pandemi ini. Gitu ya, itu spiritnya seperti itu, gitu. Jadi apa namanya? Nah ya mereka juga kami apa ya kita kasih pemahaman tentang kondisi secara general terkait dengan manajemen kita dan segala macam gitu. Ya alhamdulillahnya kami bersyukur mereka bisa memahami itu dan mereka intinya mereka juga ingin selalu tetap kerja gitu ya. Kita nggak pernah ya alhamdulillah kita sejauh ini kita tidak dan kita tidak ingin juga mengeksploitasi mereka jangan sampai itu terjadi juga kita, karena kita juga memahami. Uh, mereka juga punya kehidupan gitu ya Jadi uh, otomatis kita Dan kita juga tadi Mbak Almira sempat singgung welfare ya Kita juga memperhatikan itu gitu Jadi bagaimana bagaimana mereka juga bisa Poinnya dibuat senyaman mungkin lah gitu ya Karena kita itu sebenarnya uh, Sedikit banyak kita juga bersifat eksklusif gitu ya Eksklusifnya gini okay. Jadi memang kita itu lebih banyak Bermain dengan order gitu jadi, ketika, ketika ada order, entah itu partai kecil maupun besar, gitu ya, kita kerjakan gitu. Jadi, apa namanya? Benar-benar kita fokus ke pesanan sesuai dengan pesanan customer, gitu ya. Kemudian, kita handmade, kita produknya gitu handmade. Kemudian, benar-benar kita pengen supaya teman-teman di sana juga bisa tetap bekerja selama pandemi. Jadi, ada trade-off-nya di situ, gitu. Jadi, ada sistem trade-off-nya yang kita jalankan di situ, supaya kalau dari pola kerjanya sebenarnya seperti pembatik biasa, artinya normal, gitu ya. Mereka punya jam kerja dalam artian, misalkan, dari biasanya kita kasih jam kerja pagi sampai siang, mungkin siang juga ada istirahat siang, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, karena batik itu, kalau buat kita, itu lebih ke soul, gitu ya, lebih ke internal soul, gitu. Karena apalagi ini handmade ya, jadi batik tulis gitu ya. Jadi kalau istilahnya uh, uh, apa ya, istilahnya kalau tidak ada uh, istilahnya apa ya, passion dari si pembatik itu sendiri, misalkan lagi nggak mood, katakanlah kayak gitu ya, itu juga sedikitnya berpengaruh terhadap produknya gitu ya. Jadi, nah ini memang ini jadi jadi apa, jadi challenge buat kita juga bagaimana kita mempertahankan apa namanya moodi mereka gitu kan nah ini kita ini bagian dari manajemen kita ya, manajemen internal kita kita memberikan apa namanya award gitu ya supaya ketika misalkan sesuai dengan pesanan apalagi kalau misalkan sebelum kita kira dia punya deadline ya kita punya deadline sekitar 3 sampai empat minggu gitu ya untuk pembuatan batiknya kalau mereka bisa memberikan apa namanya produknya sebelum Deadline itu kita kasih reward gitu. Jadi, jadi apa ya? Kalau kalau kita, jadi kalau dengan teman saya yang foundernya juga gitu ya, uh, apa istilahnya? Kata-katanya adalah yang penting happy gitu. Itu adalah slogan kita berdua gitu. Jadi ketika kita mendirikan wasit Aji Batik itu, slogan internal kita itu yang penting happy gitu. Jadi benar-benar kita uh, menjaga mood kita. Bagaimana apa namanya kita bisa menghasilkan produk yang benar-benar bagus, berkualitas, dan tidak mengecewakan customer kita, gitu. Untuk pertanyaan berikutnya ini mas terkait desainnya. Desainnya itu dari Mas Oni sendiri atau oh, dari yeah. yang itu di Oh iya, Jadi desain itu kita yang membuat. Jadi desain uh, uh, mostly dari kita, dari saya dan dari teman saya yang uh, punya ide, punya kreasi, kemudian kita kita apa namanya? kita plot ke dalam apa ya istilahnya? Mungkin kita gambarlah gampangnya seperti itu ya, desain batiknya baru kita produksi batiknya gitu. Tetapi di sisi lain, kalau customer ingin ingin apa namanya? menginginkan desain sendiri, kita menerima. Gitu. Kita menerima desain dari apa? dari customer dengan ada sedikit biaya tambahan karena desainnya kita harus sketsa kemudian ada proses ya ada proses pembuatan sketsa di situ jadi ada biaya tambahan ketika customer menginginkan desain pribadi gitu misalkan saya lah selaku pembeli gitu ya oh saya pengen motif bunga teratai gitu misalkan kayak gitu nah kita bisa apa motif itu bisa dari dari customer dari saya selaku customer gitu ya kita memberikan gambar kemudian kita sketsa atau itu request ke kita. Jadi apa namanya kita nanti coba buatkan gambarnya, kita diskusikan dengan customer-nya, Mbak atau Mas kira-kira kalau gambarnya kayak gini sudah bisa diterima atau belum gitu. Nah, nanti ketika sudah ada deal artinya sudah ada kesepakatan antara kita dan customer baru kita lanjutkan proses pembatikannya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada dua ada dua cara terkait dengan desain ya itu uh, bisa apa istilahnya mengikuti motif atau desain yang kita kita buat atau uh, customer juga cara kedua customer juga bisa mengajukan desain dengan sesuai dengan permintaan customer kira-kira seperti itu. Oke terima kasih. Boleh nambah pertanyaan nggak mas? Boleh boleh silahkan. Oke ini uh, karena ya. Hampir sama pertanyaannya. Jadi hmm. ini menanyakan terkait stok produk. Jadi kalau misalkan ada stok produk yang belum terjual, kira-kira hmm. cara menyiasatinya itu bagaimana, Mas? Karena kan ini disebutkan ilmu, ilmu supply chain. Kalau dead stock itu kan menambah biaya maintenance kayak gitu. Betul. Jadi ini ini pertanyaan yang bagus ya. Um, jadi kita memang tadi saya sampaikan itu based on order gitu ya. Tapi kita juga punya stok, tuh, untuk beberapa desain tertentu gitu yang kita menilai itu laku di pasar, gitu, lebih laku di pasar daripada motif yang lain, gitu ya. Nah, kalau apa namanya, biasanya kita akan recycle, gitu. Jadi, kalau misalkan ada dead stock, gitu ya, kita akan recycle, apa namanya, dan recycle dalam artian memang itu maintenance-nya ada biayanya gitu artinya ada ada mungkin ada biaya maintenance yang akan timbul gitu tapi untuk stocking di kita kita tidak terlalu memikirkan itu ya artinya kita juga mengatur seberapa banyak stok yang apa namanya yang ada di kita gitu dead stoknya seberapa kita kalau misalkan terlalu lebih ya kita pasti kita akan stop gitu ya Nah cara yang lain adalah kita selalu mencoba mengimprovisasi membuat desain baru gitu untuk mengatasi adanya apa dead stock yang berlebihan gitu ya. Karena kita juga bisa karena kita juga berusaha untuk memahami uh, apa namanya pasar itu seperti apa perkembangannya. Kemudian tadi salah, cara ketiga yaitu kita menawarkan kepada customer Mas, Mbak mau pakai motif kita atau mau punya motif sendiri nih gitu. Jadi Uh, apa namanya itu salah satu strategi kita juga dia ada, ada apa ada tiga strategi ya satu kita maintenance dead stock kita untuk kita recycle gitu ya yang kedua uh, apa namanya uh, kita mencoba untuk mengimprove dan mengembangkan desain-desain baru yang sesuai dengan pasar yang ketiga kita kembalikan ke customer uh, kita apa menanyakan customer apakah customer ingin menginginkan desain baru atau akan apa namanya uh, memakai desain yang kita sudah kita buatkan. Jadi itu cara kita mem, mem apa ya, mem mem menghadapi adanya uh, apa, per, apa istilahnya uh, uh, flow dari supply and apa tadi uh, demand supply and demand tadi itu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih juga untuk Mas Oni. Untuk pertanyaan berikutnya, ini untuk Mbak Almira. Jadi ini ada dua pertanyaan. Untuk yang pertama, ini seputar program fashion di BINUS. Jadi ini ada yang bertanya, untuk program fashion di BINUS itu, rujukannya lebih ke tren fashion atau standarisasi industri, industri industrinya? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Mbak Almira mengajarkan ke mahasiswa soal slow fashion yang mengakar di Indonesia dan tentunya sustainable? Oke, okay. uh, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari siapa ya pertanyaannya? Tidak ada namanya, Mbak. Oh, tidak ada namanya. Oke, okay. <laughs> kalau di BINUS, um, kami lebih ke desain ya. Di salah satu aspek dalam desain itu adalah tren. Tapi, kalau untuk standar standarisasi industri, itu memang kami belum, belum sampai ke situ, karena kalau untuk standarisasi itu kan harus ada sertifikasi, ya nah untuk sertifikasi itu di di kita di di negara ini itu belum banyak ya even untuk desainer desainer fashion dan uh, apa um, modister penjahit itu kan kalau di negara lain ada sertifikasinya ya kalau di kita memang belum ada nah itu memang uh, salah, jadi salah satu pr industri fashion di kita secara umum untuk sertifikasi uh, supaya sesuai dengan standar industri, industri ya. Uh, jadi di kita memang lebih ke aspek desain. Salah satunya tren, tren yang menjadi um, salah satu aspeknya juga ya dalam proses desainnya kita mempertimbangkan ada aspek tren, tren globalnya seperti apa, tapi diadaptasi uh, kebutuhan kita tuh apa. Di lokal itu kita kebutuhannya seperti apa gitu, seperti itu. Kemudian, tadi pertanyaan keduanya apa ya? <laughs> Maaf, saya lupa. Ini bagaimana cara Mbak Mira mengajarkan kemahasiswa terkait ah, slow fashion? Cara mengajarkan tentang slow fashion and uh, sustainability. sustainability, ya. Yeah. Kalau di kami, uh, memang ada satu, satu pelajaran, satu mata kuliah, memang khusus mengajarkan tentang sustainable fashion. Itu memang ada, tapi dalam uh, aplikasinya sebenarnya konsep dan ide tentang sustainable fashion itu selalu diinjeksi selalu dimasukkan dalam project-project uh, di uh, mata kuliah-mata kuliah lainnya gitu. Karena di kami tugas-tugasnya itu kami kalau ujian kayak ujian tengah semester atau ujian akhir itu jarang sekali hampir tidak pernah ada ujian yang tertulis Kayak soal-soal pilihan ganda atau menulis esai itu hampir tidak pernah ada. Tapi kami project, project-based. Jadi project-based itu seperti apa? Mahasiswa dituntut untuk mendevelop um, tema, konsep. Kemudian mereka research, research data-data dan lain sebagainya. Mereka mendesain, mereka cari tahu tentang um, inspirasi, mendalami inspirasi, dan itu semuanya. Dan itu untuk... Uh, sampai akhirnya diwujudkan menjadi uh, produk yang diminta tergantung uh, mata kuliah masing-masing. Misalnya kalau misalnya di kelas fashion textile mungkin aplikasinya lebih ke uh, tentang material dan teknik pertekstilan yang digunakan. Atau misalnya untuk kelas studio fashion yang di, di mana mahasiswa diminta untuk membuat satu koleksi, satu line up ya, istilahnya satu koleksi full jadi satu koleksi itu misalnya terdiri dari 6 uh, enam, enam, desain, enam desain. Nah itu uh, mahasiswa menerapkan semua hasil apa risetnya, hasil desainnya ke si the final al uh, final outcome yang itu, si final line up-nya seperti itu. Dan itu biasanya ide-ide tentang sustainable itu hampir selalu ada sih. Entah misalnya dari penggunaan material, misalnya menggunakan material yang lebih ramah lingkungan, atau misalnya um, menggunakan apa uh, menggunakan inspirasi inspirasi tradisi lokal seperti itu itu hampir selalu ada sih dari itu akan lebih banyak lebih jelas lebih visible ketika mahasiswa mulai mengerjakan mengerjakan tugas akhir di semester akhirnya skripsi ya mungkin kalau untuk uh, untuk apa uh, Dunia perkuliahan untuk skripsinya. Nah, di kami, skripsinya tidak hanya bukan skripsi, tapi tugas akhir final project. Itu, mereka harus bikin karya, tapi tetap dilengkapi dengan ada report uh, book-nya, ada laporan menyerupai skripsi. Jadi, tidak hanya ketikan, tapi ada juga outcome-nya. Gitu. Nah, itu biasanya banyak banget ide-ide tentang sustainable. Sustainability itu banyak sekali, Gitu makanya tadi. Saya bisa cerita kenapa saya punya harapan pada generasi muda. Karena itu, saya banyak melihat mereka punya ide-ide yang terkait dengan sustainability fashion. Oke, terima kasih, Mbak Almira. Mungkin ya. pertanyaan terakhir untuk Mas Sam ini, jadi ini ada pertanyaan dari Kak Najib dari Pasuruan. Jadi, selaku pemula bisnis kan tadi uh, Mas Semi menjelaskan kalau kerjasama dengan pembuat kaos di Bandung, kemudian Mas Semi bikin brandnya. Pertanyaannya dari Kak Najib, bagaimana langkah-langkah persiapan kerjasamanya? Kemudian biaya modalnya minimal berapa dan cara memilih partnernya seperti apa? Silakan Mas Semi. Buat ini apa yang harus disiapkan ya? Uh, balik lagi uh, sebelum kita uh, memberikan istilahnya uh, order gitu ke ke si pabrik atau pembuat uh, bajunya kita harus uh, siapin dulu ya koleksinya mau apa aja mau warna apa aja mau uh, produknya ada apa aja sama uh, berapa kuantitinya berapa ininya nah kalau misalnya uh, memang belum Ketahuan uh, harganya berapa, atau misalnya uh, vendornya siapa, ya? Mungkin bisa, kayak sebagai bayangan, mau, mau bikin produk ini sekitar uh, uh, berapa pieces, berapa pieces nanti baru dilihat lagi uh, budgetingnya. Kalau misalkan uh, uh, bikin uh, kaos, misalnya di pabrik yang ini cuman biayanya cuma segini tapi kalau di pabrik lain biayanya segini jadi ya harus terus banyak referensi jadi nggak nggak cuma dari satu vendor aja atau dari satu tempat aja gitu loh biar uh, bisa jadi kita uh, preferensi harganya jadi makin banyak gitu tapi balik lagi setelah setelah uh, harga tersebut kita lihat kita lihat lagi kualitas dari vendornya gitu loh kalau misalnya ternyata ada yang uh, ini lebih mahal, tapi lebih mahal sedikit, tapi kualitasnya bagus ya. Pakai yang itu gitu. Kalau untuk selanjutnya buat yang modal, modal tergantung ya. Kalau misalnya, menurut saya bisa berapapun ya. Ini ini tentatif banget dan juga seenggaknya kita harus punya koleksi itu nggak cuma satu koleksi aja gitu, mau produk misalnya mau produk nih bikin produk. Kemeja, ya udah kemeja yang satu tipe aja gitu. Kalau bisa, banyak varian agar uh, bisa jadi uh, kita tes market juga, loh. Maksudnya, uh, produk kita yang cocoknya yang mana aja gitu. Jadi, uh, menurut saya, ya, uh, lebih banyak varian daripada lebih banyak kuantitinya uh, gitu, melalui kuantiti dalam si produknya. Tapi, ketika udah ketemu varian yang lakunya yang mana, yaitu baru digempur oleh restocknya gitu, loh. Tapi, ya, balik lagi, kalau misalnya kayak gitu, ya tinggal budgeting lagi aja kalau misalnya harga satu kemeja sebab uh, misal misal 50.000 berarti harus bikin um, beberapa warna kemeja dikaliin uh, dan dijadikan uh, budgetnya berapa gitu loh. Kalau bisa juga value jualnya juga harus menutupi produksi gitu. Produksi plus juga marketingnya gitu. Jadi nggak uh, cuman uh, nutupin dari segi HPP HP produksinya aja gitu sih kalau kata saya. kalau kalau budgetnya ya hmm, banyak ya banyak orang ada yang budgetnya tinggi banget juga ada yang harus nyampe ratusan juta untuk bikin brand ada ada juga yang cuman budget minim pun ada gitu bahkan ada yang cuman jual gambar gitu nggak ada keluar budget tapi dia bikin po atau bikin apa juga istilahnya udah bisa produksi gitu jadi untuk budget sih balik lagi ke resource-nya dari pebisnis mau berapa gitu. Gitu sih paling. Oke, terima kasih Mas Helmi. Karena waktu juga terbatas, sebenarnya juga masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin nanti untuk time belum terjawab, apakah boleh nanti menghubungi Mbak Almira, Mas Oni, dan Mas Semi secara langsung? Mungkin para peserta atau apa diperbolehkan? Boleh, boleh, boleh. Silahkan, kalau dari saya bisa via WA atau mungkin dari Instagram. Tapi lebih lebih prefer via WA ya. Soalnya kalau Instagram di DM kadang agak aneh gitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk peserta yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab, bisa menanyakan langsung ke Mbak Almira, ke Mas Oni, ke Mas Semi. Kalau misalkan kontaknya belum sempat nyatet, bisa nanti ditanyakan ke panitianya. Oke. Saya uh, mau share emailnya di chat. Ya, boleh. Silakan, Mbak. Bangkali ada yang banyak. Kalau ada yang mau bertanya? Boleh banget, nah itu Jadi, untuk email Mbak Almira udah di-share di kolom chat. Jadi, untuk teman-teman yang sekiranya masih pertanyaan belum terjawab karena banyak banget yang nanya. Jadi, bisa langsung share langsung ke Mbak Almira, ke Mas Oni, maupun ke Mas Seminya. kayak gitu. Moderator. Uh, ya, Mohon ya. izin, mungkin uh, Idol sebentar, room sebelah masih satu pertanyaan. Rangku. Oh oke. Okay. Oke okay, oke. Okay. Ya udah kalau gitu mungkin ini ya nambah satu pertanyaan lagi deh di sini untuk Mas Semi lagi nih sebenarnya uh, di zaman pandemi gini uh, apakah tetap melakukan endorsing dan uh, ads Mas kayak gitu. Terus ada yang nanya juga kalau untuk fitur baru di IG nih uh, IG Shop itu apakah berpengaruh pada engagement dan orderan? Uh, online shop eh dan orderan uh, di tempat mas kayak gitu uh, buat apa endorsement ya yeah. pandeminya kenapa endorsement pandemi tadi sorry uh, di masa pandemi gini masih melakukan endorsement dan uh, ads juga atau stop dulu apa gimana oh kalau untuk ads kita uh, tiap hari tiap hari pasti pakai ads karena nggak mungkin nggak soalnya algoritmanya memang harus terus ada biar uh, pixelnya mempelajari gimana si ads tersebut berjalan? Kalau untuk endorsement ya kita kita melakukan terus setiap bulan jadi ada jatah endorsement berapa untuk budgeting endorsementnya berapa? Jadi tapi tapi untuk pandemic ini kita mengincarnya bukan uh, Influence yang makro yang gede gitu tapi kita lebih ke mikro gitu jadi yang kecil-kecil kayak misalnya influencer uh, follower, follower kurang dari 100 ribu gitu jadi kayak 50k, 40k, 30k tapi dengan kuantiti yang banyak gitu jadi orang-orangnya banyak jadi lebih tersebar gitu loh kalau endorsement kita kayak gitu di pandemi nah, untuk untuk ig shopping fitur ig shopping itu sebenarnya uh, mempengaruhi dari segi uh, algoritma si instagram itu sendiri jadi misalnya kan kadang ada uh, instagram di mana ada produk tag-nya, produk tag harganya gitu loh kalau di klik ada harganya tuh nah harganya itu uh, sebenarnya Uh, sangat berpengaruh terhadap yang namanya uh, engagement si produknya. Jadi kalau misalnya kita posting ada tag harga, itu tuh masuk ke explore explore shopnya gitu loh. Jadi untuk uh, istilahnya untuk uh, exposure-nya lebih tinggi dibanding daripada kita nggak tag harga gitu. Jadi makanya yeah. kadang berpengaruh ke like dan komennya gitu. Jadi Instagram lebih menyebarkan yang ada tag harganya gitu dibanding yang nggak ada tag harga. Nah, untuk penjualan sendiri sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi kalau untuk tag tag produk, tapi untuk dari segi data konten mempengaruhi banget kita. Oke, okay. terima kasih. Untuk panitia, waktunya masih ada atau sudah harus kembali ke main room? Uh, cukup dulu, mas. Kita okay. akan kembali ke main room. Tapi okay. Idol sebentar. Oke okay, oke. Okay. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan memang ada pertanyaan yang masih belum terjawab, eh, silakan eh, menghubungi speaker kita. Tadi juga eh, Mas Sony juga udah nge-share nomor dan juga email eh, Mbak Almira juga sudah. Kalau misalkan nanti memang ada kontaknya yang eh, kelewat, silakan mungkin hubungi panitia untuk menanyakan sambil kita menunggu eh, kembali ke main room. Terima kasih sekali lagi untuk uh, speaker, untuk Balmira, untuk Mas Oni, dan juga Mas Semi. Udah sharing ilmunya dan diskusinya juga. Terima kasih juga untuk peserta yang udah antusias banget uh, ngasih pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa uh, bermanfaat, dan juga mungkin bisa jadi bekal untuk yang mungkin mau buka usaha kayak gitu. Mungkin buat Saat lagi, teman. Ya, oh, udah, udah, mau balik ya. Ya, Mas. Sesaat lagi kita mau saya tarik ke breakout uh, ke lobby. Oke, okay. mungkin closing statement dari saya: jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. <laughs> Karena itu, apa ya, sab -sab, tadi yang saya sampaikan, bisnis itu adalah opportunity, ya, peluang. Jadi, kalau kita mengambil, ya, kita pasti akan mendapatkan suatu pelajaran, entah itu untung atau rugi, gitu ya, yang nah, tadi disampaikan Mas Semi juga saya buka barber nggak ada untungnya tuh gitu ya. Nah, itu 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 pelajaran sebenarnya ya. Tapi intinya jangan takut untuk memulai sesuatu karena kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan kita gitu ya. Mungkin apa namanya? Jadi tetap semangat teman-teman yang mau mulai ataupun yang sudah ada di masa pandemi sekarang ini. Jadi ini memang suatu tantangan buat kita. Jadi ya, tetap harus semangat. Kira-kira itu.